Para narasumber yang merupakan pakar di bidangnya masing-masing sesuai tema yang kita usung pada pagi hari ini, e, yaitu pertama adalah Dr Hartono SSM Home, lalu kemudian Bapak Wardiono SSMBA, dan juga Bapak Tulus Wulan Juni SSOS. Nanti akan saya bacakan um, biodata para narasumber masing-masingnya dan. Selain itu, pada pagi hari ini saya juga akan membacakan terlebih dahulu susunan acara kita yang akan yang kita mulai pada pukul 10 pagi sampai pukul 12 siang nanti. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian kumandang Indonesia Raya, ketiga sambutan dari Ketua Dua Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, Ibu Utami Haryadi, SSM Lip MSI. Lalu selanjutnya kita langsung masuk ke paparan narsum pertama dilanjutkan dengan paparan narsum kedua dan narsum ketiga masing-masing selama 15 menit. Lalu nanti setelah itu kita bisa memperdalam wawasan dan pemahaman kita melalui diskusi yang disampaikan melalui chat di bawah ada fasilitas chat Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di sana dan nanti saya akan membacakan serta menyampaikan dan uh, akan dijawab oleh uh, para narasumber. Lalu kemudian para peserta seluruh peserta diharapkan untuk mute mikrofonnya selama uh, narasumber memberikan paparan. Baik, kita mulai dengan agenda pertama yaitu pemandang Indonesia Raya. Bapak dan Ibu, sambil menunggu uh, mungkin ada kendala teknis ya. Tadi sih di latihan bisa lancar. <guruh> nah, um, acara ini. Oh, oke, okay. oke. Okay. Baiklah, kalau begitu um, kita sama-sama nyanyikan lagu Indonesia Raya karena ada kendala teknis. Uh, kita mulai pada hitungan ketiga, satu dua tiga. Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku tanah aku berdiri jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anaku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku.

Sebagai pendahuluan juga saya sampaikan bahwa acara ini terselenggara atas bantuan dari tim uh, pengurus pusat IPI serta dalam rangka memperingati hari ulang tahun Perpustakaan Nasional RI yang ke-40 serta Hari Buku Nasional. Baik, uh, agenda selanjutnya adalah sambutan acara yang akan disampaikan oleh Ibu Utami Haryadi, SSM LIP MSI, Ketua Dua Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Serta selamat menunaikan ibadah puasa pada Bapak-Ibu yang sedang menjalankannya. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh peserta webinar diskusi kepustakawanan pengurus pusat ikatan pustakawan Indonesia. Yang saya hormati para narasumber Bapak Hartono, Bapak Wardiono, Bapak Tulus Wulan Juni, serta moderator webinar Ibu Lutfia Timakarit. Dan juga yang saya hormati pembina dan pimpinan. Kota Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, izinkanlah saya untuk mengawali kegiatan pagi ini mewakili Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia. Bapak Ibu, marilah kita bersama memanjatkan syukur kehadirat Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya sajalah maka acara webinar ini dapat terselenggara. Bapak Ibu yang saya hormati, Salah satu program kerja utama Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia adalah penyelenggaraan kegiatan berbagi pengetahuan di bidang kepustakawanan untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme seluruh anggota Ikatan Pustakawan Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19, PPIPI bersepakat untuk tetap menyelenggarakan kegiatan berbagi pengetahuan yang dikemas dalam bentuk webinar Mendukung kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan pemerintah, webinar kali ini merupakan webinar kedua dengan tema layanan perpustakaan digital yang akan disampaikan dan dipandu oleh para pakar dan praktisi kepustakawanan digital di Indonesia. Tema ini amat selaras dan berkaitan keras dengan kondisi serta situasi saat ini dan juga untuk mempersiapkan kita pustakawan Indonesia menghadapi masa new normal life setelah pandemi Covid-19 berlalu yang saya yakin berpotensi besar mengubah dunia kepustakawanan dan layanan perpustakaannya. Bapak Ibu peserta webinar e, dalam, perlu kami kemukakan ini karena tak kenal maka tak sayang. Saya mengemukakan e, di sini bahwa dalam masa pandemi Covid-19 PPITPI telah menerbitkan seri buku dalam format digital yang terkait dengan COVID-19 yang disusun oleh Bapak Suharyanto, Pustakawan dan anggota PPIPI. Sudah ada empat buku digital dalam seri ini berjudul Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang COVID-19, COVID-19 Sumber dan Rujukan Karya Ilmiah, Serba-Serbi Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan Glosarium COVID-19. Saya katakan tak kenal maka tak sayang. Buku-buku ini dapat diakses secara luas oleh Bapak Ibu sekalian melalui laman resmi PPIPI yaitu https Baiklah, perlu juga kami sampaikan maaf sedikit bahwa PPIPI telah menunda rapat kerja pusat ke-23 dan seminar ilmiah nasional IPI yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2020 di Denpasar Bali dan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Perlu juga kami sampaikan bahwa kegiatan kepustakawanan tingkat internasional dan regional IFLA World Library and Information Conference 2020 ditunda dan juga Executive Board Meeting Konsal yang sedianya akan diselenggarakan bulan Juni juga akan ditunda. Bapak Ibu sekalian, akhirul kata izinkan saya atas nama Ketua Umum menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu pembina. Dan pengurus pusat Ikatan Pusarawan Indonesia untuk dukungan dan saran, serta masukan demi terlaksananya kegiatan rangkaian webinar ini. Atas nama pengurus pusat, kami juga, Ikatan Pusarawan Indonesia, setulusnya saya juga menyampaikan permohonan maaf untuk kekurangan dan ketidaknyamanan dalam penyelenggaraan webinar ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya membuka acara ini dan terima kasih atas perhatiannya. Acara saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Utami. Alhamdulillah kita akan segera masuk ke pembahasan pertama. Saya akan bacakan terlebih dahulu biodata narasumber, yaitu nama Dr. Hartono SSM Home. Beliau adalah pustakawan utama di Perpustakaan Nasional RI. Beliau merupakan penulis buku pengetahuan dasar perpustakaan digital. Dan beliau juga seorang dosen ilmu perpustakaan dan informasi di Universitas Brawijaya Malang. Nah, latar belakang pendidikan beliau S1, S2, S3 di bidang ilmu perpustakaan dan informasi, dengan disertasi berjudul "Integrasi Multikultural dalam Peradaban Perpustakaan Digital". Baik, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Hartono untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Ketua Umum Pusat dan pengurus-pengurusnya, kemudian tak lupa juga Bapak Kepala Perpustakaan Nasional yang juga ikut hadir dan pimpinan Perpustakaan Nasional RI, kemudian pustakawan utama dan pustakawan di Perpustakaan Nasional RI juga tanpa ketinggalan seluruh masyarakat yang ikut dalam kegiatan diskusi pustakawanan ini. Berbahagia sekali pada kesempatan ini saya merasa terhormat sekali ya untuk bisa sharing ke Bapak Ibu sekalian dalam rangka diskusi di mana saya beberapa waktu yang lalu diberi kesempatan untuk dihubungi oleh panitia. Tolong Pak Ar bisa menyampaikan bukunya tentang pengetahuan dasar perpustakaan digital. Ya ini bukunya betulan ini saya bawa ini ya. Jadi ini buku ini sudah sebenarnya cukup lama yang kita tulis sudah tahun 2017. Ini nanti kita akan nge-share dan kita akan ringkas saja sebenarnya tidak ada waktu 20 menit selesai gitu. Tapi yang jelas kami sangat bangga ya. Dan sekali lagi oh ya kami lupa ikut juga Dirgahayu mengucapkan Dirgahayu Perpustakaan Nasional RI yang ke-40 ya. Juga uh, Hari Buku Nasional luar biasa apresiasi kepada Perpustakaan Nasional terus maju dan berkembang juga berinovasi yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian saya singkat saja nanti kita poin-poin aja sebenarnya Permintaan panitia itu sebenarnya bagaimana sih sebenarnya strategi layanan perpustakaan ini di era digital ini. Jadi saya melihatnya itu kok sesuatu yang sangat penting sekali. Sekarang ini perpustakaan mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa di pemerintah ini, perhatian yang sangat besar hampir pembinaan semua jenis perpustakaan di seluruh Indonesia. Nah itu semuanya kemudian juga ada tiga hal sebenarnya yang latar belakangnya kenapa. Perpustakaan itu harus uh, bertransformasi atau mengembangkan layanan koleksi digitalnya. Yang pertama, memang perpustakaan ini merupakan uh, lembaga, ya, atau sebagai organisasi yang tumbuh dan berkembang, atau dikenal dengan growing organism. Nah, berikutnya, yang kedua adalah kita melihat bahwa perpustakaan ini uh, sekarang dihadapkan pada. Uh, paradigma baru ya dengan hadirnya era digital ini yaitu dengan adanya revolusi industri 4.0 ya. Kemudian yang ketiga juga kita melihat bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat, akses digital itu diharapkan bisa menyentuh ke masyarakat, tidak harus datang ke perpustakaan. Jadi lebih diarahkan kepada hal yang sifatnya itu bagaimana sebenarnya perpustakaan itu mengembangkan layanan itu bisa diterima di hati masyarakat sampai ke rumah-rumah apalagi dengan sekarang dengan masa pandemi Covid ini perpustakaan tidak harus dikunjungi ya karena ada apa peraturan social distancing itu bagian jarak dan seterusnya dan tentu ini ini menjadi penting hadirnya perpustakaan ini apresiasi kepada perpustakaan nasional yang telah mengembangkan ipusnasnya ya Indonesia One Set ya juga sekaligus e-resources ini dikembangkan perpustakaan nasional dan ternyata luar biasa sambutannya bahkan menyentuh sampai dengan hampir 100 persen, 130 persen ini luar biasa. Baik, agenda yang kita sampaikan sebenarnya singkat saja. Sebenarnya apa konsep perpustakaan itu dulu, kemudian transformasinya bagaimana dengan adanya era digital ini, dengan isu-isu strategis perpustakaan di era 4.0 ini. Sekaligus, inti daripada buku itu seperti apa, buku pengetahuan dasar perpustakaan digital dan strategi layanan perpustakaan digital itu seperti apa dan kita melihat bahwa untuk membangun sebuah layanan perpustakaan ini yang telah dikembangkan ini tidak hanya sebatas secara teknis mekanis dan praktis tapi juga ada aspek lain yang harus diperlu diperhatikan termasuk dengan aspek hukum ya plagiarisme intellectual property hak cipta ya juga di samping itu juga nilai-nilai budaya di mana nilai-nilai budaya itu menyangkut juga bagaimana demokrasi informasi open access harus dibangun, juga uh, humanismenya, legalitas informasinya, juga bagaimana membangun sharing kepada masyarakat. Nah ini menjadi perhatian besar. Nah oleh karena itu pada kesempatan ini pula buku ini juga sudah ada di dalam buku ini. Konsep-konsep dasarnya sebenarnya ada tiga hal tadi. Dan yang terakhir kita melihatnya ada integrasi layanan perpustakaan digital itu berbasis budaya Indonesia. Nah bagaimana ceritanya kami sekilas saja akan sampaikan bahwa ini berawal dari kemajuan ITek e ini yang sebenarnya transformasi perpustakaan itu harus dilakukan. Kemudian juga di Undang-Undang Part -Undang 3 tahun 2007 pasal 14 ayat 3 ini bahwa pengembangan layanan perpustakaan itu harus memperhatikan TIGA, teknologi informasi. Nah, kalau kita hanya bertahan untuk perpustakaan dalam bentuk teks tercetak buku-buku misalnya tanpa harus mengembangkan layanan digital ini tentu nanti membosankan ya membosankan di samping itu tidak apa mengikuti perkembangan zaman akibatnya perpustakaan tadi nanti akan ditinggalkan oleh penggunanya kemudian layanan kita juga bagian integral sebenarnya pengembangan layanan perpustakaan kita tahu bahwa perpustakaan di Indonesia itu perpustakaan yang dikemas ini hampir ada 15 segmen layanan layanan koleksi umum buku keliling ya ini semuanya mendekatkan ke hati masyarakat termasuk juga layanan khusus deposit dan seterusnya nah ini kita mencoba bahwa layanan akses terbuka ini kepada masyarakat ini, supaya masyarakat itu bisa langsung berdekatan dengan smartphone ini, smartphone atau gadget yang kita miliki. Nah, tapi itu kegiatan untuk mengakses itu bukan berarti bebas nilai, ada nilai di situ, ada nilai hukum, ada nilai sosial, juga ada nilai budaya yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kita mereview dulu sekilas bahwa pengertian perpustakaan dalam undang-undang itu seperti apa sebenarnya? Bahwa perpustakaan itu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka. Jadi itu ada di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1. Di situ ternyata bahwa kita juga secara profesional itu mengembangkan kegiatan p 3 ir tadi pendidikan, penelitian, kestarian, dan rekreasi. Nah, bisnis proses bisnisnya seperti apa sebenarnya? Dalam ilmu perpustakaan kita juga banyak mendapatkan materi ini hampir seluruh materi-materi perpustakaan misalnya bahwa empat pilar proses bisnis perpustakaan itu pertama adalah pengembangan koleksi. Bagaimana menyediakan informasi itu melalui pengembangan koleksi? Yang kedua organisasi informasinya. Dan yang ketiga, itu pelayanannya. Bagaimana membangun pelayanan kepada masyarakat? Dan yang terakhir, itu adalah pelestarian, baik itu fisik maupun digitalnya. Nah, fungsi utama kita adalah bagaimana kita membangun P3I, tadi pendidikan, penelitian, penyimpanan, informasi, dan rekreasi. Saya kira ini tidak asing lagi bahwa praktek perpustakaan di seluruh bahkan di seluruh desa itu seperti ini. Nah, isu-isu strategis perpustakaan Bapak Ibu sekalian kita melihat sekarang dihadapkan di era revolusi industri 4.0, ada cyber fisik, internet of thing, cloud computing, cognitive computing. Ini adalah isu-isu strategis di mana bahwa ada integrasi bahwa perpustakaan tadi terkait dengan keterdasan intelektual sekaligus juga hubungannya dengan teknologi informasi. Kemudian juga kita bisa di hadapan pilihan tradisional library perpustakaan tradisional digital library maupun hybrid library pilihan yang perpustakaan yang bisa mengadakan fisik juga bisa mengadakan uh, digitalnya kemudian ada generasi milenial bapak ibu sekalian itu juga menjadi perhatian kita dalam pengembangan perpustakaan itu ada digital native maupun digital migran itu adalah dua komunitas ya atau dua generasi yang berbeda Kemudian ada disrupsi teknologi informasi dan big data. Ini juga menjadi perhatian. Dalam konsep pendidikan kita, diarahkan teknologi itu arahnya ke adalah bagaimana menyikapi masalah pengembangan big data maupun teknologi informasi. Di sisi lain, Bapak-Ibu sekalian, kompetensi yang diharapkan juga menjadi perhatian juga. Blended leadership yaitu kompetensi yang baik itu hard skill maupun soft skill. Dan satu lagi kompetensi yang tidak bisa ditinggalkan dalam kepustakawanan kita yaitu intelligence culture yaitu kecerdasan dalam berbudaya Indonesia, Bapak-bapak sekalian sebenarnya kami menulis buku ini yang oleh panitia diminta untuk merestasikan ini sudah cukup lama kita bikinnya ini sifatnya sebenarnya dalam adalah knowledge sharing bukan apa karangan kita sendiri tapi mengumpulkan dari karya-karya orang lain kemudian kita apa kumpulkan akhirnya kita setting dan kita sampaikan ke masyarakat jadi semangatnya adalah berbagi pengetahuan kepada masyarakat. Jadi kita punya pengetahuan tidak hanya untuk kita tapi bisa kita berbagi ke masyarakat. Nah, kami beberapa waktu yang lalu mendapatkan kesempatan untuk tutorial Bapak Ibu sekalian di kawasan Jawa Timur ya, di kawasan Malang, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri ini kami dengan teman-teman di Perpustakaan Bung Karno. Nah, rasanya kok kurang kami melihatnya itu uh, kebetulan untuk layanan koleksi digital itu masih literaturnya sangat langka sekali, kelangkaan koleksi. Nah, akhirnya kami mencoba untuk mengumpulkan bahan-bahan kuliah, artikel-artikel kita kumpulkan, kita akhirnya kita kumpulkan dan banyak permintaan untuk bisa diterbitkan, Pak, karena hubungannya dengan materi-materi untuk pendidikan S1 maupun D2 D3 pada waktu itu. Nah, intinya sebenarnya ada tiga Bapak Ibu sekalian profil buku ini. Yang pertama kita mengenal cara teknis perpustakaan itu mulai dari konsep perpustakaan digital, dinamika, Pengembangan koleksi, organisasi informasi, pelestarian sama diseminasi informasi itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kita tidak lepas dari hak kekayaan intelektual. Jadi dalam upaya membangun perpustakaan digital itu kita tidak lepas kita secara tidak langsung ternyata kita tidak keluar dari aspek hak cipta. Hak Sehingga karya-karya yang dilindungi itu nanti juga tidak bisa share menjadi karya publik gitu. Dan itu juga menyalahi oleh karena itu apalagi sekarang ada undang-undang hak cipta juga ada undang-undang ya nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi transaksi elektronik. Ini juga menjadikan perhatian penting. Di samping itu cybercrime, keamanan perpustakaan digital ini di sini juga bagaimana caranya secara umum karena ini pengetahuan dasar tidak mendalam juga disebutkan di sini. Yang terakhir pengembangan perpustakaan itu dalam perspektif budaya. Bagaimana perpustakaan digital itu nanti bisa katakanlah dikembangkan itu secara humanis ya. Humanis kemudian bisa demokrasi akses terbuka itu kemudian juga uh, keluar dari masalah-masalah hoak dan seterusnya nah ini harapan kita ada tiga aspek penting dalam profil buku ini harapan kita diketahui oleh karena itu ini pengetahuan dasar tentang pengembangan perpustakaan digital kesimpulannya bahwa perpustakaan digital itu untuk dikembangkan tidak hanya berdasar teknologi maupun manajemen yang canggih misalnya, tapi harus memperhatikan nilai-nilai tadi, ada nilai-nilai legalitas informasi, ada nilai budaya, ada nilai sosial, dan seterusnya. Bapak-Ibu sekalian, pesan buku tadi sudah sampaikan bahwa kita lebih menekankan pada aspek legalitas informasi, juga masalah budaya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah cultural intelligence, kompetensi SDM dalam komunikasi budaya. Nah, ini paradigma baru Bapak-Ibu sekalian sekilas saja bahwa konsep perpustakaan konvensional ini sebenarnya dikemukakan oleh Stuart Moran. Setiap menulis buku kami tampilkan karena memang pada sumber dayanya bersifat own collection one medium, hanya satu media saja, misalkan media kertas. Nah, sekarang sumber dayanya dalam digital itu virtual library, multimedia, dari berbagai media dalam bentuk virtual, yaitu dalam bentuk virtual. Kemudian pelayanannya, bagaimana kalau yang semulanya pelayanan sifatnya itu kayak di ruangan tertutup misalkan pengap gedung gitu. Nah, sekarang layanannya mirip supermarket, pelayanan sepenuh hati. Ya, jadi pelayanan pun juga ada mengutamakan hard skill juga soft skill. Kemudian dari sisi pengguna kalau dari dulu white for user staff authority semuanya dibiarkan pengguna itu mau datang silakan nggak datang silakan nah sekarang dipromosikan promote use users ini transformasi perpustakaan kita sehingga perpustakaan mulai dari perpustakaan umum, perguruan tinggi, sekolah, ya, sampai dengan perpustakaan sampai di komunitas ini harus pelayanannya sepenuh hati, sumber dayanya, pelayanan sampai dengan memerhatikan kepada penggunanya. Nah, ini perubahan paradigma yang kita catat di dalam buku sini juga ada bahwa dalam konsep tradisional koleksi dalam bentuk fisik tercetak. Sekarang dalam konsep modern koleksi dalam bentuk informasi digital. Nah, layanan dalam bentuk manual, kalau yang dulu sekarang ber, terkomputerisasi. Kalau pustakawan dulu hanya sekedar penjaga buku atau bookkeeper, sekarang sebagai penyedia informasi, information provider. Yang dulu mengutamakan kepemilikan, jadi dulu itu sempat kita diskusi, jumlah koleksi Anda berapa? Jumlah koleksi saya ada 200 ribu eksemplar. Nah, di tempat Anda ada 20 lembar atau 20, uh, 80 eksemplar, ini lebih sedikit. Maka yang yang lebih maju itu yang jumlahnya yang banyak. Nah ini tidak sekarang, mindset sekarang itu tidak mengutamakan jumlah koleksi. Tapi yang diutamakan adalah akses dan transaksi, bukan kepemilikan lagi. Jadi seberapa akses yang dilakukan, dan transaksi yang dilakukan, itulah yang lebih sebagai tol ukur dalam pengembangan perpustakaan digital ini. Reminding Pak Hartono, 5 menit lagi. Baik, terima kasih. Nah ini saya flash-flash saja pengembangan kita. Ini kita melihat dari sini paradigma baru perusahaan kita ya mulai yang tercetak mulai dari tanah liat kertas sampai ini ya ini di samping itu bapak ibu sekalian mengapa kita harus membangun perpustakaan digital kita memang model pembelajaran sudah berbeda di abad 21 itu ada digital lifestyle ada knowledge worker learning system maupun things tool ini adalah bentuk-bentuk model baru yang harus diikuti perkembangannya dalam konteks perpustakaan digital. Nah ini komutasi era 4.0 ya. Ini tadi sudah kami terangkan bahwa cyber physical system itu sistem terhubungnya alat fisik melalui jaringan internet. Kemudian internet of thing, konsep interaksi koneksitas dengan manusia dan internet ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga di sini ada cloud computing. Jadi komputasi awan, pemanfaatan komputer dan teknologi awan. Kemudian kognitif computing ini adalah bentuk aplikasi kecerdasan buatan dalam jaringan virtual yang diimplementasikan nanti dalam pengembangan layanan perpustakaan digital. Nah, bahas macam ini Bapak-Ibu sekalian, inilah bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pengembangan layanan perpustakaan digital. Baik, ini jadi maksud tujuan dari pengembangan tadi sebenarnya intinya adalah meningkatkan akses sumber daya informasi yang tersedia. Kemudian menyediakan sumber belajar, mendorong ketersediaan bahan pustaka dan informasi yang mengandung nilai budaya setempat, melestarikan sumber informasi tentang budaya Indonesia, dan mendukung penelitian ini secara dengan melalui internet. Saya kira konsep perpustakaan digital tadi perpustakaan yang jumlah sebagian besar koleksinya itu dalam bentuk digital yang dapat diakses secara online melalui jaringan komputer itu perpustakaan digital. Mungkin kalau sekarang itu seperti Google gitu ya perpustakaannya. Nah kelebihannya apa? Menghemat ruangan. Kemudian bisa akses ganda. Jadi ingat kita kalau di perpustakaan yang konvensional kita itu untuk meninjam buku itu hanya Katakanlah maksimal 2x atau 4x, itu Itu harus antrian. Nah, kalau di perpustakaan digital ini, bisa mengakses secara bersama-sama, bisa dari rumah dan seterusnya. Jadi, tidak harus menunggu antrian, nanti kapan kembalinya tidak. Kemudian, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tanpa harus kunjungi perpustakaan. Biaya lebih murah, juga berbentuk multimedia. Akses digital ini, seperti eh, apa namanya, dikembangkan, oleh perpustakaan nasional bisa dalam bentuk teks. Video, audio ya dalam bentuk digital yang bisa kita kembangkan sehingga lebih bervariasi dan lebih menarik. Gitu. Nah ini koleksi digital perpustakaan nasional ternyata kemarin kami cek di pusnas luar biasa peminatnya di era covid pandemi ini. Juga Indonesia One Search juga dikembang. Kemudian namun demikian mohon dengan nanti ada program juga sosialisasi belum semuanya akses itu ternyata ada sebagian yang belum bisa menggunakan. Ini e resources ini, ya. Ibu, dan seterusnya Ini perlu ada program literasi. Nah, koleksi digital, saya kira ini nanti seperti kita kembangkan, saya lihat langsung saja. Ini, nah, Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya kami intinya ada di sini, yaitu yang pertama kita melihat bahwa pengembangan perpustakaan digital itu bisa lihat dari organisasionalnya, bagaimana sih sebenarnya kita melihat tata kehidupan yang harus kita layani, kemudian bagaimana mengorganisasikan, bagaimana koleksinya nanti, kemudian juga fasilitas teknologi, ya, baik hardware itu, software-nya seperti apa, harus kita persiapkan juga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga sumber daya manusia tadi, SDM-nya, pustakawannya ada pustakaan programmernya, ya, juga ada SDM-nya yang menyangkut SDM yang mengemas informasinya melalui alih media atau beli langsara langsung atau bond digital atau dalam bentuk apa koleksi digital yang sudah langsung digital tadi. Nah, ini harus kita persiapkan. Kemudian dalam aspek apa namanya? Berikutnya adalah aspek mekanisasi dan otomasi. Ini adalah aspek teknologi, ya, termasuk di mana adalah bagaimana sebenarnya teknologinya, kemudian bagaimana penyerapan penyajiannya dan seterusnya. Dan aspek yang ketiga itu etika informasi, hak ya, cipta pelajaran cybercrime ini juga menjadi pertimbangan kita supaya nanti saat kita mengembangkan layanan perpustakaan digital itu tidak terjadi hambatan di jalanan tengah jalan. Nah ini pengembangan pustakaan kita adalah aspek organisasional, tata kehidupan, SDM, organisasi dan anggaran, kemudian aspek mekanisasi, otomasi dan komunikasi, sampai dengan pengembangan koleksi, sampai dan yang ketiga adalah aspek legalitas informasi tadi. Itu yang pertama. Nah ini milenial ini sekarang, bagaimana dia mencari informasi dia? Sekarang pilihan yang paling tepat memang di media sosial tadi, melalui jaringan internet dan seterusnya. Nah ini learning activity yang sekarang terjadi di kampus-kampus kita lihat di Brawijaya di Universitas Brawijaya ini lebih banyak mengembangkan BKG Brawijaya Knowledge Garden di sana ada database perusahaan digital. Kemudian dari Universitas Negeri Malang itu ada yang namanya Mulok muatan lokal. Dan di UIN Malang itu kami melihat sana bulan kami disertasinya itu penelitian di Malang sana sehingga lebih mengarah kepada apa namanya etesis jadi pengembangan ada segmen-segmen lebih kepada lokal konten karya-karya penelitian demikian juga untuk perpustakaan umum nanti juga beda lagi tergantung kebijakan apakah apa kearifan lokalnya yang kita wisata yang kita kembangkan bagaimana uh, budidaya ini harus dikembangkan. di perpustakaan perguruan tinggi lebih segmennya lebih diarahkan kepada lokal kontennya baik bapak ibu sekalian waktu habis pak uh, ya saya satu lagi. Nah, ini ini slide-slide aja yang harus dikembangkan Bapak Ibu sekalian dalam ini. Nah, ini satu lagi saya melihat bahwa ini mengenal budaya daerah. Jadi perpustakaan digital di Indonesia harus dekat dengan budayanya. Baik itu mengembangkan koleksinya, organisasi informasi sampai dengan diseminasinya, sekaligus uh, bagaimana me meng-create ini inisiatif dan uh, inovasinya harus berbasis budaya pesan apa yang ada dalam gambar ini? Sama-sama binatangnya dia punya peran yang berbeda-beda. Ini harus kita kenali sebagai budaya bangsa. Nah, ini pola-pola yang sekarang terjadi di sana. Nah, ini tidak perlu saya terangkan karena memang konsep dasar pengembangan perpustakaan digital itu harus bersentuhan dengan budayanya sehingga aksesibilitasnya lebih tinggi baik itu desainnya, dan demokrasi, humanisme, keadilan, kebersamaan, toleransi, ini bagian yang tidak terpisahkan dengan pengembangan layanan perpustakaan digital. Nah, yang terakhir, untuk membangun layanan perpustakaan digital, tidak tidaknya kita harus melihat ada lima aspek tadi. Demokrasi, humanisme, teknologi, hukum, keadilan, akses, kemudian jasa kemitraan, dan kebersamaan membangun resource sharing. Dan itu bagian yang tidak terpisahkan dengan mengembangkan layanan digital. Kompetensi di era digital saya kira menjadi penting bagi para pustakawan, kompetensi dasar ilmu pustakaan, teknologi dan komunikasi, dan serta bahasa asing, ya. kompetensi akses internet, dan big data, digital library, database networks, juga aplikasi internet dan sebuah aplikasi yang dikembangkan, sekaligus kompetensi yang arah ke branded library. Itu yang diharapkan untuk menjadi kompetensi pustakawan di era digital. Kesimpulan yang kita sampaikan, moderator, minta waktu setengah menit saja. Jadi intinya adalah dalam buku pengetahuan Dasar Perpustakaan Digital dan seri untuk membangun layanan perpustakaan digital, yang ada ini adalah sudah bagus dikembang. Namun perlu dikembangkan layanan-layanan tambahan, yaitu dalam bentuk layanan digital. Karena bagaimanapun layanan digital itu menyentuh pada apalagi dengan masa pandemi COVID-19 ini, yang tidak harus bisa bersentuhan datang ke perpustakaan, tapi perpustakaan hadir di mereka. Sehingga aspek-aspek ini harus perlu diperhatikan kemudian aspek organisasional, mekanisasi, otomasi, dan legalitas informasi. Kemudian yang kedua untuk membangun aksesibilitas informasi tadi, kita harus siapkan dengan teknologi, kompetensi SDM, koleksi yang made dan kebijakan, serta komitmen pimpinan dalam mengembangkan layanan perpustakaan digital. Dan yang terakhir, dalam membangun layanan perpustakaan digital, perlu perhatikan menyangkut aspek humanisme, keadilan, akses, kebersamaan, dan kerjasama, dan demokrasi informasi. Baik, itulah moderator bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan berkenan di hati Bapak Ibu sekalian sehingga kesimpulannya untuk mengembangkan layanan perusahaan sebenarnya tidak sulit tapi harus tahu norma-norma yang ada sehingga nanti layanan perusahaan digital itu tepat sasaran dan berkenan di hati masyarakat. Terima kasih sampai di sini. Ya. Terakhir mungkin kami juga ucapkan terima kasih. Ini saya menyitir dari kata-kata Mutiara Bung Karno ini. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, jika angkut akan jatuh, maka akan ke dalam bintang-bintang. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Bapak ya. ya terima kasih Terus untuk Pak Hartono. Alhamdulillah, terasa sekali pengetahuan dan wawasan kita terisi ya, Bapak dan Ibu ya, semuanya. Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya, tadi saya mencatat satu kata kunci yang sangat menarik yang nanti bisa menjadi bahan diskusi dan juga pertanyaan Bapak dan Ibu bahwa perpustakaan digital di Indonesia harus dekat dengan budayanya. Jadi pustakawan perlu kreatif, inovatif sesuai dengan budaya masing-masing yang Indonesia kita ketahui kaya dengan budaya. Baik, kita lanjut kepada narasumber kedua, Bapak Wardiono, SSMBA, beliau adalah dosen universitas dosen Jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Yarsi, juga Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia. Saya memerlukan empat halaman untuk mengetahui dan memahami detail dari pengalaman kerja, kemudian karya-karya tulis ilmiahnya, penelitian penelitiannya, juga experience pengalaman kerja serta konsultasi perpustakaan dan informasi yang diberikan luar biasa baik sama-sama kita gali uh, pengetahuan dan uh, pengalaman dari bapak Wardiono, narasumber kita kedua dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, kepada pengurus Ppipi memberikan kesempatan saya untuk berbagi pengetahuan dalam webinar kali ini bapak ibu sekalian. eh uh, materi yang akan saya sampaikan sesuai dengan permintaan dari panitia adalah layanan perpustakaan di era digital. Tapi kalau tadi Pak Matri sebelumnya dari Pak Hartono sudah bicara soal perpustakaan digital, maka saya akan bicara lebih general sedikit dan juga mungkin akan lebih banyak bicara tentang hal teknis dalam hal ini. Jadi ada pendahuluan kita akan coba lihat kalau kemarin-kemarin atau awal-awal e, internet itu kita dibilang mengalami ledakan informasi maka kalau saya cenderungnya sekarang ini kondisinya bukan ledakan lagi tapi sudah menjadi samudra samudra informasi bahkan jadi samudra data makanya ada e, big data dan segala macam yang teknologi terbaru yang kemudian juga kita akan coba bicara personalisasi layanan di era digital karena uh, di samudera data itu kalau kita nggak tahu apa-apa ya udah hilang kita. Lalu yang terakhir ini yang ketiga yang mungkin sering dilupakan kalau kita bicara tentang digital adalah preservasi digital jangka panjang. Oke, okay, uh, kenapa saya bilang samudra? Ini adalah data yang saya juga nggak ngumpulin sih. Saya juga cuma mengkutip dari sumber yang ada di bawah itu. Bapak Ibu bisa lihat sendiri satu hari itu ada 500 juta tweet. 500 juta tweet dikirimkan oleh Twitter-Twitter di seluruh dunia. Email itu ada 294 billion. Billion itu berarti miliar. Satu hari. Dan itu artinya, ya itu tadi, kalau hanya ledakan mungkin sebentar. Tapi ini udah jadi samudra. Berapa hari kita mesti baca Twitter sebanyak 500 juta itu. Oleh karena itu, bisa dibayangkan kita sebenarnya saat ini adalah sudah tenggelam dalam samudera data. Kalau nggak mau tenggelam, kita harus berenang. Harus bisa berenang. Jadi kita harus bisa mengantisipasi kecepatan produksi data itu supaya kita tidak kewalahan. Dan uh, Pak, Suhar, Pak Hartono tadi sudah menyebutkan tentang perubahan paradigma uh, kalau saya menyatakan uh, pustakawan itu sebaiknya bukan lagi jadi pemilik bukan lagi jadi penjaga koleksi tapi lebih kepada pendamping pendamping dalam hal ini adalah uh, membantu user membantu pemustaka untuk bisa menemukan informasinya dan untuk itu maka pustakawan perlu alat bantu nggak mungkin menangani tadi 500 ribu, 500 juta tweet tanpa alat bantu. Nah, ada dua hal yang saya perhatikan. Pertama adalah personalisasi pengguna. Ini kayaknya pustakawan juga harus sudah punya yang namanya customer relationship management atau biasanya CRM kalau aplikasinya disebutkan. Itu gunanya untuk mencatat kebiasaan penggunaan informasi. Dari situ kita bisa membuat profil profiling dari pemustaka kita. Lalu selain setelah kita memahami pemustaka kita itu maunya apa, kebiasaannya apa, maka kita juga harus paham data apa tadi yang di samudra itu yang bisa kita manfaatin. Jadi kita harus punya tools untuk memahami data yang tersedia. dari sini intinya kita ingin membuat personalisasi layanan. Jadi layanan yang lebih personal personal bisa jadi bukan hanya kepada perorangan, tapi mungkin ke kelompok, misalnya kelompok peneliti, itu bisa juga. Kalau personalisasi layanan yang kita lihat sehari-hari sebenarnya bisa dicontoh yang dilakukan Google. Profil pencarian informasi kita dicatat sama dia. Kebiasaan belanja kita hari ini, bulan ini, minggu ini, belanja apa saja di Tokopedia kah, di Shopee kah, dimanapun, itu semua dicatat sama si Google. Lalu kemudian begitu kita buka mencari sesuatu, maka kadang-kadang iklan yang dimunculkan pun sesuai dengan yang biasanya kita cari. Begitu juga travel. Hal-hal nah, seperti itu bisa kita copy, kita bisa contoh untuk membuat personalisasi layanan. Jadi kita bisa mencatat kebiasaan pemustaka untuk dalam pencarian informasinya dia, behavior-nya dia dalam memenuhi kebutuhan informasinya. Kita catat permintaan pemustaka, kebiasaan mereka menurut informasi, dari catatan peminjamannya dia, dari catatan dia bagaimana mencari apa, koleksi di OPEC kita, atau kalau memang di perpustakaan ada meja informasi, kita bisa catat informasi ini, oh si A itu seringnya minta informasi kilat. Sementara yang ini informasi topik X dan seterusnya atau kalau sekarang seperti ipusnas e misalnya mungkin ipusnas e harus bisa itu mencatat log aktivitas dari aplikasi mobile perpustakaan karena dari situ nanti pustakawan tentu akan lebih mudah mengidentifikasi behavior atau kebiasaan dari pengguna aplikasinya. Yang perlu diperhatikan tadi juga Pak, Suara, Pak Hartono sudah mengingatkan GDPR kalau di mobile itu biasanya ada GDPR atau di luar negeri itu ada GDPR General Data Protection Regulation dan hak privasi pustaka yang sekarang uh, lagi marak. Artinya user harus diberi hak untuk mengontrol, meng mengatur data-data uh, pribadi apa yang bisa ditampilkan di internet. Dan kemudian, sekali lagi, tadi ada CRM. Kalau untuk volume anggota yang sudah banyak, maka pustakawan mungkin sudah saatnya punya aplikasi Customer Relationship Management. Ini ada dua link yang saya berikan di sini. Ini adalah beberapa contoh open source CRM yang mungkin bisa kita manfaatkan. Berikutnya, tadi. Uh, alat bantu atau uh, bagaimana kita bisa membuat personalisasi. Yang berikutnya adalah alat bantu terkait dengan data uh, banyak sih toolsnya sebenarnya. Tapi saya juga pengen mengangkat beberapa hal yang mungkin agak mungkin sudah sebagian orang sudah mulai lupa, tapi sebenarnya ini masih bisa masih relevan untuk kita perhatikan. Yang pertama RSS layanan RSS uh, kalau sekarang mungkin Um, sudah tidak populer. Kenapa? Karena biasanya RSS ini kalau awal-awalnya tahun 1999, jadi layanan ini sebenarnya sudah hampir 20 tahun lebih. Itu biasanya untuk apa? Situs-situs berita, situs-situs blog atau perpustakaan juga bisa sebenarnya buku-buku baru, tanpa harus pergi ke situsnya, maka pemustaka atau pengguna internet melalui web browsernya bisa melihat berita apa yang baru. Kalau dia tertarik, maka kita tinggal mengklik tautannya sehingga kita langsung dapat artikelnya. Tapi dengan adanya tadi, cukup dengan membaca ringkasan, lalu kemudian kita bisa memutuskan itu sebenarnya ada nilai kerugiannya juga, karena semua sekarang dimonetizing. Setiap klik mouse kita ada harganya, dan RSS sebenarnya menghilangkan clicking mouse tadi terhadap website. Kita bisa lihat. Kompas, Tempo, ataupun detik.com misalnya, iklannya bejibun sekali. Dan RSS itu membypass iklan-iklan tersebut. Dan itu mungkin yang kemudian RSS jadi tidak banyak kita temukan di situs-situs berita. Tapi kita bisa lihat, misalnya di antara, antara kantor berita antara kita masih punya RSS. Kita bisa langganan berita-berita terbaru dari antara. Atau di BBC, salah satu contoh yang di luar negeri. Kita pengen tahu berita apa, tentang COVID misalnya, kita bisa langganan khusus untuk eh, di, uh, rubrik tentang health, tentang kesehatan dari BBC. Nanti kita bisa demokan kalau kita punya waktu. Lalu kemudian alat bantu yang lain juga mungkin agak, kalau sebagian orang mungkin menganggapnya ini sudah kedaluarsa kali ya, katalog induk. Karena kalau saya tanyakan dari mahasiswa saya, pernah pakai katalog induk nasional, maka jawabannya rata-rata mungkin lebih dari 50% bilangin belum pernah. Atau bahkan ditanyakan pernah dengar katalog induk daerah? Apaan tuh? Pak? Jadi pertanyaannya uh, katalog induk ini jangan-jangan sudah mulai dilupakan. Padahal ini sebenarnya alat bantu. Indonesia Onecer itu juga sebenarnya secara tidak langsung bentuknya lebih mirip ke katalog induk. Kenapa? Karena dia menunjukkan koleksi ini ada di mana, lokasinya dengan tepat. Lalu kemudian juga katalog induk sekarang juga berkembang katalog katalog induk komunitas yang dibangun oleh komunitas ataupun dari jaringan-jaringan kerjasama perpustakaan dan pusat informasi. Alat bantu berikutnya mungkin yang sering punya apa sering mentweet tweet deck. Ada yang punya lebih dari satu akun tweet kalau perpustakaan mungkin akunnya sendiri satu lalu akun perpustakaan satu. Gimana cara memanage, cara mengelolanya dengan baik? Maka di situ harusnya ada tools. Nah itu adalah TweetDeck yang bisa dipakai. Jadi kita bisa banyak mengelola tweet sekaligus kita bisa memfollow orang-orang penting yang kita anggap penting, tweetnya apa saja gitu, sehingga kita tahu tren terbaru dari orang-orang tersebut dengan cepat tanpa harus membuka. Situsnya satu persatu atau browsing ke uh, tweet yang umum, yang general. Lalu kemudian ini juga yang saya ajarkan kepada mahasiswa saya, open harvesting system, open harvester system, basisnya adalah protokol OAI. Jadi kalau kita mainan OHS ini, open harvester system, maka sebenarnya mirip kita membangun Indonesia One Search uh, custom. Jadi kita bisa desain sendiri kontennya kira-kira apa. Kalau Indonesia Wanser kan seluruh perpustakaan yang ada di Indonesia yang punya sistem dan sistemnya itu bisa berkomunikasi dengan protokol OAI PMH. Nah, di kampus saya mengajarkan ini kepada mahasiswa supaya mereka bisa mengembangkan layanan yang atau ya itu tadi memberikan alat bantu buat mahasiswa bisa memilah-milah informasi dengan mengumpulkan informasi yang memang dia butuhkan. Aplikasinya open source. Uh, semua yang saya tunjukkan di sini rata-rata open source. Ini ada linknya. Atau kalau ini ada hanya salah satu. Karena kalau mau lihat tools yang lain itu juga ada di openarchive.org. PMH tools itu banyak. Dari mulai Java, Python, sampai uh, PHP yang gampang. Uh, basically, kalau kita bilang bahwa aplikasi support IPMH maka aplikasi tersebut harusnya bisa dipanen bisa menjadi data provider penyedia data aplikasi apa saja sih yang biasanya kita bisa manfaatkan di praktek yang sering sudah saya pernah lakukan adalah uh, open journal system jadi jurnal-jurnal online yang ada sekarang ini rata-rata bisa dipanen menggunakan OHS lalu ePrint ePrint ada repositori yang paling banyak dipakai di space juga salah satunya OAIK itu yang biasa dipakai oleh uh, museum waktu itu. Juga aplikasi Slims maupun English Live itu juga uh, menyediakan protokol OAI. Artinya semua aplikasi ini datanya kita bisa panen, kita bisa ambil, kita bisa kumpulkan dengan uh, Open Harvest System. Mungkin nanti kita bicara lebih detail tentang OAI kalau kita sempat dan kita demokan. Ini adalah contohnya, ini kerjaan uh, mahasiswa. Jadi saya buatkan servernya, mereka coba mengumpulkan jurnal-jurnal, uh, saya mengidentifikasi kalau dari uh, IS, ISSN, database ISSN, itu ada hampir hampir 60-an jurnal, uh, jurnal dalam bidang ilmu perpustakaan. Tidak semuanya online. Tapi yang online ini saya coba kumpulkan dan kemudian saya panen datanya sehingga saya dengan cepat, contoh, So, di sini bisa kita lihat jurnal baca yang diterbitkan oleh IP, uh, LIPI, PD sekarang PDDI. Ada 266 261 record artikelnya. Saya bisa panen sekaligus tanpa harus saya baca satu persatu atau buka mengakses uh, situs bacanya. Saya langsung dapat 261 record. Ini semua. Remindin, yang diambil Pak Wardiono? Yep. 2 menit lagi. Oke. Okay. Ini uh, salah satu contoh. Lalu, kemudian in, yang uh, kita perlukan sebenarnya adalah selective dissemination of information. Daftar bibliografi subjek khusus, library pathfinder, kumpulan abstrak, mailing list, grup, uh, current content journal itu sebenarnya bisa kita bangun dengan tools-tools yang sederhana tadi, Nggak perlu terlalu ribet sebenarnya. Cuma yang perlu kita perhatikan sekali lagi, pro dan kontranya kita mau mempraktekkan itu semua, kita harus open minded. Kita harus terbuka atas perubahan dan kemajuan di sekitar kita. Enggak boleh kita tadi, oh ini buku punya saya, hanya saya yang boleh akses, hanya anggota perpustakaan saya. Itu kayaknya sudah harus mulai dirubah. Kita harus belajar terus menerus. Sekali lagi tadi Pak Hartono juga sudah menyebutkan hak kekayaan intelektual dan cipta. Dokumen digital paling gampang dikopi. Lalu kemudian hak keamanan digital, ada hacking, worm, virus. Sekarang yang lagi ngetrend adalah phishing link yang kita klik lalu minta password padahal passwordnya itu sebenarnya nanti buat ngehack e, akun kita jadi saya kutip di sini Churchill dan Jack Wells terkait dengan changes perubahan jadi kita memang harus berubah kalau memang kita ingin maju yang terakhir ini preservasi digital preservasi digital sekali lagi Bukan hanya preservasi uh, digitasi atau alih media, tapi kita masih berpikir preservasi digital jangka panjang. Sumber digital yang kita punya ini harus bisa diakses sampai 50 tahun ke depan. Itu preservasi digital harusnya. Dan apa yang kita lakukan sekarang itu mungkin baru akan terasa 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi kalau kita mulainya 10 tahun ke depan berarti kemungkinan besar data kita 10 tahun yang lalu itu sudah tidak akan pernah bisa ditemukan lagi. Dan ngomongin preservasi digital, maka kita akan bicara tentang format digitalnya maupun tempat simpannya. Ini adalah aspek yang harus kita perhatikan kalau di preservasi digital, kebijakan perencanaan, infrastruktur teknologinya, dan juga konten dan penggunaannya. Jadi banyak hal sebenarnya. Dan ini memang tidak bukan tugasnya perpustakawan melulu. Artinya bukan hanya tugas perpustakawan. Perpustakaan harus kerjasama dengan uh, organisasi keseluruhannya. Ini sumber-sumber yang bisa kita pelajari dan yang menarik adalah di yang kedua US National Archive Digital Preservation Framework itu adalah open source, mereka men, me, me, menampilkan tools untuk mengidentifikasi format apa yang harusnya kita pakai untuk jenis media apa uh, format digital apa jadi kasusnya mungkin yang perlu kita perhatikan adalah sekarang webinar kita direkam. Oke, okay, ada di YouTube. 10 tahun ke depan YouTube masih ada atau tidak? Yahoo saja sudah hilang. Uh, mungkin yang sekarang banyak dikerjakan merekam di audio. Formatnya apa? MP3-nya? Atau AAC? Atau WAV? Perangkat tunak yang dipakai apa? Nah itu semua harusnya kita punya standar. Dokumen teks. Oke, okay, PDF sekarang jadi format ideal. Tapi PDF yang versi berapa yang bisa mendukung preservasi jangka panjang. Kita pakai Google Map, kartografi digital, SIG, gimana sih merawat peta-peta kuno kita? Peta Google Map zaman awal-awal itu yang mungkin datanya bangunannya sudah tidak ada sekarang, masih bisa nggak keluar. Format situs internet, kita bikin blog, kita bikin situs internet. Gimana cara kita mengawetkan itu? Pustaka, -pustaka Nasional bikin banyak situs, bagus-bagus. Tapi 5-10 tahun ke depan masih bisa diakses nggak? Bagaimana supaya 5-10 tahun ke depan masih bisa diakses? Wayback machine itu adalah salah satu yang bisa kita pakai. Terkait, terkait dengan COVID dan apa DNA sequence database. Ini mungkin SARS sudah ada, masih baru SARS. Mungkin 5-10 tahun ke depan, jangan-jangan SARS yang model baru keluar. Rujukan SARS pertama, jangan-jangan harus ditemukan DNA-nya. Ini gimana? Nah, ini adalah beberapa hal yang preservasi bagian yang harus kita pertimbangkan terkait dengan preservasi digital. Oke, okay. eh, karena kita terbatas waktu, saya tidak akan panjang lebar. Saya akan sudahi presentasi saya. Semoga nanti kita bisa diskusi lagi lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wardiono. Bertambahlah uh, pengetahuan kita. Ada kutipan yang menarik dari Churchill tadi. To improve is to change. To be perfect is to change often how often we are changing. Nah, Bapak dan Ibu, next langsung kita masuk ke uh, narsum ketiga yaitu Bapak Tulus Wulan Juni yang masih sangat muda tapi sudah sangat luar biasa dari segi pengalaman maupun um, apa hal-hal lainnya. Saya bacakan sedikit tentang profil beliau. Nama Tulus Bulan Juni Esos, lahir Sidomukti, 2 Juni 1979, jabatan pustakawan ahli Madya, pangkat golongan pembina utama muda 4C, instansi dinas perpustakaan Kota Makassar. Penghargaan yang diperoleh sangat banyak, mulai dari penghargaan sebagai inovator kartu perpustakaan Bisa PD tahun 2019 dan juga peringkat satu utusan Indonesia untuk Konsa Outstanding Award 2015 juga karya-karya tulis lainnya. Baik, kita langsung saja kepada narasumber ketiga, Bapak Tulus bulan Juni, Esos, dipersilahkan. Pertama-tama, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator dan pengurus yang telah IPI Pusat yang telah memfasilitasi pertemuan pada hari ini melalui webinar dan saya mengucapkan kalau di sini sudah jam 12, kalau di waktu Indonesia Barat mungkin baru jam 11. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang uh, melaksanakan. Kemudian uh, selamat hari jadi perpustakaan ke-40 sekaligus uh, selamat memperingati hari buku yang ke-18, Hari Buku Nasional, uh, hari buku dan perpustakaan bagi saya yaitu tidak bisa dipisahkan bahkan kemarin juga saya memuat tulisan bahwa buku dan perpustakaan itu bagikan dua sisi mata uang dan yang melekatkan itu adalah membaca jadi ada sebuah tiga ekosistem yang tidak bisa lepas yaitu perpustakaan buku dan membaca materi yang yang telah lalu yaitu dari Bapak Bapak Artona dan Bapak Wardiono sangat menarik dan itulah eh, diharapkan perpustakaan eh, bisa eh, bertransformasi untuk ke layanan perpustakaan digital. Untuk bagian saya ya karena saya adalah pustakawan, jadi bagian saya nanti eh, bagaimana sih peran pustakawan untuk eh, menghadapi era teknologi dan tentunya dengan eh, yang terbaru ini pandemi COVID-19. Kita masuk di regulasi dulu, pustakawan ya. Pustakawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, itu adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jadi motor penggerak perpustakaan itu adalah uh, pustakawan. Uh, dalam Undang-Undang Perpustakaan juga. Uh, pustakawan itu adalah bagian dari tenaga perpustakaan. Mungkin bisa dilanjut Mas Letnya. Jadi di dalam tenaga perpustakaan itu berdasarkan undang-undang itu ada dua ya, ada dua yaitu pustakawan dan tenaga teknis. Selanjutnya dalam PP nomor 24 pasal 33 tentang pelaksanaan undang-undang itu ada tenaga ahli dan kepala perpustakaan. Nah, di sini yang selama ini terjadi di lapangan ya maksudnya yang di bawah kalau mungkin dari perguruan tinggi mungkin tidak merasakan tetapi dampak dari eh, eh, apa namanya keberadaan pustakawan di level perusahaan umum di level perpustakaan sekolah itu masih miss komunikasi antara pengambil kebijakan bahkan kolega-kolega saya dari perusahaan sekolah selalu mengadu ke saya Ya, walaupun jumlah kita pustakawan tidak banyak ya di Makassar saja kalau pustakawan sekolah itu sekitar 9, 9 pustakawan yang mempunyai SK jabatan fungsional. Itu mirisnya mereka tidak diakui sebagai uh, tenaga kependidikan, tidak diakui bahkan dijadikan uh, diangg dianggap sebagai tugas tambahan. Padahal sudah nyata dalam PP nomor 19 tahun 2015 tentang standar uh, pendidikan bahwa ada sembilan ya, ada 9 dalam PP nomor sembilan itu tenaga kependidikan yaitu kepala sekolah, pengawas, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan. Nah ini tenaga perpustakaan ini belum belum diperhatikan sama pengambil kebijakan. Ini yang yang saya sayangkan ya jumlah kita yang sedikit, tetapi peran perpustakawannya masih belum maksimal. Kemudian lanjut dalam Undang-Undang Perpustakaan juga bahwa pustakawan itu dapat merangkap tugas menjadi tenaga merangkap tugas tenaga teknis jika dalam sebuah perusahaan itu tidak ada tenaga teknis yang mampu. Jadi ada juga yang beranggapan orang yang melakukan uh, tugas sebagai tenaga teknis itu bukan pustakawan, bukan pekerjaannya pustakawan, itu sebenarnya salah dalam undang-undang bahwa pustakawan itu juga bisa merangkap tenaga teknis apalagi masalah komputer ya, uh, perbaikan troubleshooting yang terus masa gara-gara uh, Uh, tidak bisa melakukan pekerjaan uh, memperbaiki komputer sehingga tidak melakukan pekerjaan eh uh, kepustakawanan itu yang salah. Jadi banyak sebenarnya yang mendeluriskkan. Kemudian uh, kedudukan pustakawan, kedudukan pustakawan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan itu sudah jelas sebenarnya. Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari pustakawan. Kecuali dalam perpustakaan tidak ada pustakawan, maka dipimpin oleh tenaga ahli sehingga saya gambarkan hierarki yang di, eh, yang yang ada itu pertama kepala perpustakaan, pustakawan, tenaga ahli dan tenaga teknis. Jadi seorang kepala perpustakaan khususnya di sekolah ya, kepala perpustakaan sekolah itu seharusnya diisi oleh pustakawan, jangan diisi oleh guru seandainya eh, di sekolah tersebut ada pustakawannya. Lanjut. Kemudian ya, jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya kita ada enam ya, ada enam unsur. Ada enam unsur yaitu eh, pendidikan, pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem perpustakaan, pengembangan profesi, penunjang tugas pustakawan. Dari enam ini ya yang bisa eh, nanti untuk dimaksimalkan dalam di era teknologi ini yaitu pelayanan perpustakaan dan pengembangan sistem perpustakaan. Saya berharap kepada eh, perpustakaan nasional, kemudian Ikatan Pustakaan Indonesia Pusat bisa meninjau ulang ya permenpan atau untuk untuk apa namanya jabatan pustakaan dan angka kreditnya supaya bisa disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Jadi yang berhubungan dengan perkembangan teknologi kalau bisa lebih maksimal di, di apa namanya didampingi ada yang manual ada yang eh, untuk yang alih teknologi. Kemudian selanjutnya kewajiban pustakawan. Jadi kewajiban pustakawan dalam undang-undang juga sudah sangat jelas. Ada tiga kewajiban pustakawan. Kewajiban pustakawan itu yang pertama adalah memberikan pelayanan prima terhadap pemustaka. Pelayanan prima. Ini yang saya garis bawahi karena nanti akan merentet ke apa yang harus kita lakukan di era teknologi saat ini. Lanjut. Layanan perpustakaan. Ya. Jadi dalam undang-undang pun, undang-undang perpustakaan, ya, undang-undang 843 tahun 2007 tentang perpustakaan, bahwa undang-undang sudah mengamanahkan, khususnya perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi harus mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi rata-rata eh, eh, perpustakaan, khususnya kalau perusahaan perguruan tinggi mungkin amanlah, tapi kalau perpustakaan umum, perpustakaan sekolah ini masih perlu mendapat perhatian bahkan saya mendapat informasi tadi pagi dari hasil pemetaan kondisi perpustakaan umum di 514 kabupaten kota itu lebih dari 50 persen kabupaten kota atau perusahaan kabupaten kota bernilai kurang ini ini mengkhawatirkan atau istilahnya ini bisa menjadi apa namanya penghambat nanti untuk layanan meningkatkan layanan perpustakaan khususnya di perusahaan umum di era digital lanjut. Ya, kemudian perpustakaan kan sudah dihadapkan dengan beberapa perubahan-perubahan besar, termasuk evolusi bahan bacaan. Jadi kita sudah berkembang dari sebelumnya perpustakaan berisi tulisan-tulisan tangan, kemudian berubah lagi, kemudian buku, dan sekarang sudah di abad 20, mau tidak mau kita sudah, buku sudah berubah ke format digital. Walaupun belum semua penerbit Mendigitalkan buku baru, sebagian kecil yang digitalkan, dan tentunya akses layanan perpustakaan digital itu juga dibarengi dengan bagaimana masyarakat mau akses Artinya, ada minat kalau kegemaran membacanya rendah, jadi akses layanan digital pun juga, saya rasa, tidak menggembirakan juga. Mengapa? Karena kami juga di Dinas Perusahaan Kota Makassar juga punya layanan e-pustaka Kota Makassar. Tetapi yang mendownload, yang kemudian yang mengakses juga kelihatannya masih sangat terbatas. Jadi ini perlu nanti menjadi PR bersama. Lanjut, apalagi kita dihadapkan dengan eh, pandemi COVID-19. Jadi sebelumnya ini yang yang sebenarnya tidak ada yang memprediksi sebenarnya sampai eh, terjadi hal yang sedemikian. Kenapa? dalam untuk eh, dalam pengembangan pembudayaan kegemaran baca kan ada tiga jalur ada jalur pendidikan ada jalur eh, masyarakat dan jalur eh, keluarga jika sebelumnya sepertiga waktu anak-anak atau usia sekolah kita lebih sepertiga waktunya habis di lingkungan pendidikan sekarang 24 jam harus di rumah nah, ini menjadi tantangan 24 jam harus di rumah dan banyak yang belum siap ya dan kita eh, belum pernah memikirkan bagaimana memberi eh, artinya bimbingan kepada orang tua untuk menyediakan fasilitas-fasilitas perpustakaan di bahan bacaan di rumah itu yang jadi kendalanya jadi ini sebuah PR juga bagi semua bagaimana mewujudkan nanti peran perpustakaan di keluarga secara maksimal karena di era pandemi covid ini otomatis anak-anak atau pelajar lebih banyak di lingkungan di lingkungan keluarga kemudian apa peran pustakawan, ya apa peran pustakawan. Jadi saya eh, setuju ya dengan artikel Bapak Widodo, ya itu bahwa perpustakaan, peran perpustakaan itu ada empat. Yang dan ini sudah dijelaskan tadi sama Bapak eh, Wardoyo, sama Bapak Artono, bahwa ada empat peran perpustakaan. Yang pertama, yang pertama adalah sebagai manajer informasi. Nah, yang pertama sebagai gerbang manajemen perpustakaan. Pustakawan itu bisa menjadi gerbang manajemen perpustakaan konvensional dan modern. Jadi bagaimana bisa memfasilitasi. Kemudian pustakaan bagaimana sebagai manajer ilmu pengetahuan dan informasi. Jadi perannya diposisikan sebagai SDM yang handal. Jadi tidak main-main ini sebenarnya pustakawan kalau mau dihayati. Kemudian pustakawan sebagai penerbit. Jadi bagaimana pustakawan bisa bermitra dengan beberapa penerbit. Kemudian bukunya bisa diterbitkan di perpustakaan dan ini sudah dilakukan oleh Dinas Perusahaan Kota Makassar. Kemudian, dan itu sudah saya lakukan sejak 2012 kalau untuk perusahaan Kota Makassar untuk membantu penerbitan lokal. Kemudian pustakawan sebagai pengorganisasi jaringan sumber informasi. Jadi, apa namanya, pustakawan harus bisa bisa mengorganisir. Kemudian, pustakawan sebagai penilai kebijakan. Jadi, mana yang layak, mana yang tidak layak untuk dipublikasikan. Sehingga informasi yang ada di perpustakaan, kalau seumpamanya ini perpustakaan bekerja dengan baik, masyarakat itu akan lebih percaya dengan informasi yang dikeluarkan oleh perpustakaan dibanding informasi yang dari media-media lain. Kemudian perpustakaan bagaimana sebagai penyaring sumber informasi. Jadi bagaimana pustakawan memposisikan dirinya sebagai penyaring, ya sebagai penyaring jangan eh, langsung share, langsung share ya. Jadi kita Bagaimana pustakawan bisa menjadi penyaring. Reminding Pak Tulus, lima menit lagi. Waduh, Mas. Kemudian pustakawan sebagai tim work, tim kerja. Ini sudah dibahas tadi sama Pak Wardiono bahwa pustakawan sebagai mitra kerja masyarakat. Jadi kita harus memfasilitasi teman-teman. Apakah dia pegiat literasi, pendongeng? Kalau yang di perpustakaan umum itu bisa bekerja sama dengan kita. Kemudian bagaimana pustakawan sebagai desainer tim desainer. Jadi untuk membuat uh, sebuah desain web itu pustakawan bekerja sama dengan uh, tim desainer karena uh, yang lebih ahli kan sebenarnya orang teknisnya, orang desainernya. Jadi apa yang dikatakan tadi Bapak uh, Wardoyo itu Wardiono betul bahwa uh, pustakawan itu harus bekerja sama dengan uh, yang lainnya termasuk dengan ahli-ahli IT pustakawan sebagai kolaborator penyedia sumber daya teknologi. Jadi bekerja sama dengan penyedia penyedia sumber daya yang lain. Kemudian pustakawan juga sebagai guru dan konsultan peneliti ini sudah banyaklah yang melakukan kalau sebagai konsultan dan peneliti. Kemudian pustakawan sebagai teknisi bagaimana untuk menjalankan sebuah perangkat komputer dan aplikasi. Ini pustakawan juga harus bisa memahami teknologi tersebut peran-peran inilah yang kami harapkan, peran-peran pustakaan inilah yang kami harapkan ke depan nanti bisa difasilitasi oleh IPI dan Perpustakaan Nasional untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada pustakawan. Karena tidak semua pustakawan itu, apalagi dengan dadakan kejadian pandemi begini, ini pustakawan bisa siap semua. Jadi step by step nanti pihak Perpustakaan Nasional, Ikatan Pustakaan Indonesia, baik di pusat maupun di daerah itu memfasilitasi semua pustakawan bisa memberdayakan teman-teman apa namanya pustakaan-pustakaan berprestasi kita sudah banyak pustakaan-pustakaan berprestasi pustakawan teladan itu bisa diberdayakan di untuk memaksimalkan bagaimana pustakaan bisa bekerja di era teknologi dan di pandemi covid 19 ini jadi saya berharap begitu kemudian juga memanfaatkan atau memberdayakan semua organisasi-organisasi yang ada di bawah yang ada di perpustakaan atau di organisasi-organisasi profesi pustakawan diberdayakan semua dan saya berharap juga, eh, apa namanya, organisasi-organisasi yang dari perguruan tinggi, dari perpustakaan khusus, urusan umum ini bisa dinaungi oleh IPI (Ikatan Pustakaan Indonesia), sehingga mereka itu diwadahi oleh perpustakaan, apa oleh eh, ikatan Pustakaan Indonesia. Jadi, itu yang saya eh, harapkan ke depannya. Kemudian kegiatan perpustakaan yang bisa dimaksimalkan adalah kegiatan uh, pelayanan, ya, pelayanan tadi yang saya sampaikan bahwa, bahwa bagaimana mengembangkan layanan perpustakaan digital yang dapat diakses melalui smartphone. Kemudian pengembangan kepustakawan, promosi perpustakaan. Kenapa ini promosi penting? Karena promosi perpustakaan ini bagaimana ada ada tiga sebenarnya, ya. meningkatkan citra perpustakaan itu sendiri, mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, dan bagaimana meningkatkan budaya penggebaran baca. Dan berikut saya akan berlihatkan contoh-contoh yang Uh, Contoh-contoh sederhana yang sudah dilaku uh, yang sudah saya lakukan dan dilakukan oleh dinas perpustakaan Kota kasar yaitu pertama aplikasi perpustakaan digital. Jadi perpustakaan Kota kasar sudah punya e-pustaka eh, lewat uh, dukungan oleh buku-buku Indonesia. Ini kalau saya lihat sudah beberapa perpustakaan daerah juga sudah memakainya, perpustakaan perguruan tinggi juga ada, kemudian perpustakaan sekolah. Lanjut. Contoh selanjutnya uh, mengelola layanan storytelling. Jadi bagaimana memindahkan layanan yang sebelumnya ada di uh, apa namanya? di luar ya kita pindahkan ke daring jadi alhamdulillah mulai dua Mei hari pendidikan kemarin kita sudah launching dongeng keliling bernama menjadi dongkelor itu kita sudah pindahkan alhamdulillah peminatnya juga banyak dan saya berharap nanti juga perusahaan nasional kalau untuk pengembangan pembudayaan kegemaran membaca lomba-lomba seperti lomba bercerita itu bisa dilakukan seleksinya lewat video masing-masing peserta dan ini sudah pernah dilakukan oleh Telkomsel dia sudah pernah melakukan seleksi lomba bercerita lewat video. Jadi video nanti yang diseleksi dan masih banyak uh, yang lainnya. Kemudian untuk paket informasi selanjutnya. Jadi di tengah uh, pandemi COVID ini uh, perpustakaan ini contoh sederhana saja perpustakaan menyediakan uh, paket informasi seperti uh, apa namanya promosi buku elektroniknya. Kemudian ya mungkin yang selalu dicari-cari itu jadwal imsakiyah kapan buka nih ya kampanye imsak ya kita eh, apa namanya kita tampilkan. kemudian alhamdulillah ini saya direspon. Kemudian jumlah positif. Nah, ini. biasa kalau sore jam 3 ya atau jam 4, jam 5 itu kita selalu menunggu dari gugus tugas menginfokan eh, kasus perkembangan Covid. Nah, kita juga bisa tampilkan di paket informasi. Kemudian publikasi melalui media elektronik selanjutnya. Jadi eh, untuk Berita-berita kita berupaya bagaimana kita bisa menjalin kerjasama dengan media online. Ini gratis, loh. Jadi, semua apa yang kami lakukan itu tidak ada yang membebani keuangan perpustakaan, tetapi bentuknya adalah bentuk kerjasama dengan seluruh mitra. Kemudian, ada juga lanjut, kemudian ada juga sinopsis. Jadi, resensi buku ah, ini, saya mungkin pertanyakan kepada penyusun angka kredit. Jadi, kalau selama ini resensi buku itu kan harus di media cetak, bagaimana kalau di media online? karena kalau kita ke media cetak orang sudah bergeser lagi ya ke media online. Jadi saya berharap angka kredit. Jadi apa yang dilakukan itu sudah bernilai angka kredit semua. Nah, kalau bisa untuk resensi buku juga itu bisa di, uh, dinilai ya sebagai bentuk angka kredit. Kemua, kemudian lanjut membuat poster, contoh-contoh membuat poster, dilanjut aja Mas. Kemudian membuat tulisan ilmiah populer, ya opini itu bisa juga dilakukan uh, di online. Kemudian yang ini juga, ini juga yang perlu di yang perlu di, apa namanya, diperhatikan bagaimana konsultasi kepustakawan itu bisa melalui medsos ya jadi kalau selama ini mereka langsung membawa apa namanya permintaan permintaan untuk konsultasi sekarang bagaimana kalau konsultasinya lewat medsos melalui wa dan seterusnya lanjut jadi di era teknologi ini pustakawan memang harus dituntut ya lebih kreatif dan inovatif serta berupaya menguasai perkembangan teknologi informasi dan berkolaborasi tentunya berkolaborasi dengan siapapun karena kalau kita sendiri tanpa dibantu oleh dukungan oleh berbagai pihak oleh pemustaka oleh ahli-ahli yang berkompeten di bidang IT kita juga tidak bisa bergerak dengan cepat atau bergerak dengan baik. Sebagai penutup nanti saya dikasih berhenti sama Ibu Lus. <laughs> Ibu Lus. Sebagai penutup, ya. jadi guru terbaik adalah orang yang menawarkan tantangan. Ini saya kutip dari Carol Rickerson. Guru terbaik adalah orang yang menawarkan tantangan terbesar bagi Anda. Dan salah satunya ini adalah tantangan COVID-19 yang mau tidak mau kita harus masuk di era teknologi. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Applaus yang meriah ya untuk Bapak Tulus dan ketiga narasumber. Luar biasa pagi hari ini. Kita memasuki sesi tanya-jawab yang sudah masuk beberapa pertanyaan di fasilitas chat. Pertanyaan-pertanyaan ini akan saya sampaikan kepada Bapak narasumber yang dituju. Saya bacakan dan mohon dijawab untuk Bapak dijawab oleh Bapak narasumber. Pertanyaan pertama dari Dokter Andes Dedi Supriyadi. Selamat pagi, mohon izin bertanya untuk Pak Hartono. Bagaimana prosedur atau mekanisme pengadaan koleksi bahan pustaka digital menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah? Lalu Pak Dedi menanyakan dua hal. Langsung saja ya, yang pertanyaan dari Pak Dedi. Selanjutnya di tempat saya pustakawannya multi talenta. Ada pustakawan yang jadi bendahara gaji, ada pustakawan yang jadi pejabat pengadaan, ada pustakawan yang mengurus inventaris barang dan pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak ada angka kreditnya. Akibatnya, pada saat ajukan dupak, teman-teman kelabakan. Mohon komentarnya Pak Tulus. Jadi dua pertanyaan dulu, pertama untuk Pak Hartono dan pertanyaan kedua dari Pak Dedi Supriyadi untuk Bapak Tulus. Dipersilakan dijawab Pak Hartono. Baik, terima kasih Pak Dedi. Luar biasa. Pertama-tama saya berikan apresiasi ya yang telah ikut serta dalam diskusi pustakawan ini. Jadi seperti kita sampaikan di awal bahwa di masa pandemi COVID-19 ini memang upaya untuk membangun layanan perpustakaan digital itu diantaranya adalah sebagai fungsi bisnis pertama itu adalah pengembangan koleksi. Pengembangan koleksi untuk membangun aksesibilitas informasi itu sangat ditentukan oleh kebijakan di masing-masing perpustakaan. Nah, saya melihat ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Yang pertama itu menggunakan dengan alih media, proses alih media media ini adalah kegiatan mulai dari secara teknis itu menciptakan dari dokumen yang semula tercetak hingga dalam bentuk upload digital. Yang kedua, sekaligus juga kita bisa mendapatkan bonds digital atau digital yang lahir memang itu memang dari awal. Nah, itulah yang sebenarnya, tapi umumnya perpustakaan-perpustakaan digital yang kita lihat tidak hanya di perpustakaan nasional, tapi berbagai daerah mengembangkan sendiri melalui Alimedia. Demikian juga untuk bisa dilakukan melalui membeli dan seterusnya. Nah itu prosedurnya bagaimana untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kita melihat pak ada ketentuannya untuk pembelian koleksi koleksi digital dan lebih lengkapnya nanti syarat teknis kami berjanji dengan Pak Dedi nanti supaya nanti tidak apa biar sekaligus dengan vendornya sekaligus juga bisa terakses nanti kita sampaikan melalui sebagai pengalaman di perpustakaan nasional maupun di perpustakaan-perpustakaan yang lain. Nah, pengalaman di perpustakaan Bung Karno, tim di sana, jadi lebih banyak koleksi-koleksi digital -koleksi tentang Bung Karno. Jadi mengalih mediakan kurang lebih hampir 3.500 buku-buku koleksi Bung Karno yang langka itu, yang di luar kapasitas cetak, sehingga koleksi itu bisa diakses, Pak. Nah, untuk memberikan ruang akses ini, ya koleksi ke arah layanan e-resources. Nah, layanan e-resources ini diharapkan bisa diakses. Ada yang menggunakan teks juga, seperti buku di bawah bendera revolusi, kemudian buku-buku tentang buku tentang pidato-pidato Bung Karno, tapi juga di, bisa diakses melalui pidato-pidato melalui audionya. Melalui videonya juga bisa dilakukan diakses film-film Bung Karno bisa dilakukan di sana sehingga lebih bervariasi. Itu Pak yang nanti bisa dapat kami sampaikan, prosedur tetapnya nanti kami diri untuk dalam hal konteks ini kami akan menghubungi Bapak kembali bagaimana prosedur tentang pengadaan barang dan jasa terkait dengan koleksi-koleksi digital. Di pusat pengembangan koleksi perusahaan nasional nanti yang kami akan konfirmasi kami secara lengkap bagaimana cara mengembangkan koleksi digital berdasarkan perpres tersebut. Terima kasih Bapak, Pak Dedi, sukses selalu Bapak. Terima kasih. Baik, cukup jelas ya Pak Deddy jawabannya. Silahkan Pak Tulus pertanyaan kedua dijawab, menjawab pertanyaan kedua. Halo? Pak Tulus? Oke, terima kasih ya. ya. Uh -huh. Terima kasih. Uh, mohon maaf tadi saya matikan karena saya lagi di luar ini. <laughs> lagi mantau uh, binatang. Pertanyaan untuk Uh, ya memangnya uh, pustaka merangkap, ada yang merangkap bendara, itu ada loh pak. Merangkap uh, inventaris barang ada juga, Merangkap pejabat pengadaan juga ada. Jadi saya saya pun juga pernah uh, mengalami merangkap menjadi pejabat pengadaan, ya menjadi pejabat pengadaan. Tetapi alhamdulillah uh, angka kredit saya nggak nggak isi, nggak terganggu karena memang dia adalah uh, seperti pejabat pengadaan dan seterusnya itu adalah tambahan saja. Jadi tugas tambahan. Jadi kalau tugas tambahannya dikerja, otomatis memang tidak ada angka kredit. Dan tidak akan bisa pun dilaporkan untuk memperoleh angka kredit. Namun sebagai pustaka memang harus uh, secara apa namanya kreatif bisa uh, melakukan pekerjaan-pekerjaan uh, uh, pustakawan tanpa harus meninggalkan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan. Karena uh, tidak dipungkiri juga uh, dalam uh, sebuah perpustakaan itu kekurangan tenaga-tenaga uh, termasuk pejabat pengadaan nanti barang dan lainnya jadi eh, bagi saya tidak apa apa tidak berpengaruh dan tidak ada juga aturan yang melanggar yang penting masih bisa berbagi waktu jadi perusahaan harus memang eh, kerja ekstra kalau umpamanya dikasih eh, jabatan sama jabatan tambahan oleh pimpinan itu eh, yang eh, pertanyaan Pak Deddy tapi kalau mau saya sambung lagi Mbak Ilus tidak apa apa ya ada ya, pertanyaannya ya, ya. Pak Agung ya. itu Yeah. Pak Agung adalah teman saya juga, pustakaan berprestasi. Apa kontribusi, kontribusi uh, pustakawan uh, berprestasi di tingkat daerah dan tingkat nasional? Untuk di tingkat daerah, alhamdulillah bagi saya sendiri, saya sudah menghimpun teman-teman pustakawan-pustakawan yang berprestasi dan pustakawan yang punya keahlian, saya himpun dalam wadah namanya kelompok kerja pustakawan. Kelompok kerja pustakawan inilah yang membantu uh, Dinas Perpustakaan dalam skop lokal, yaitu di Kota Makassar, untuk mendampingi program kami yang namanya Sentuh Pustaka. Jadi, teman-teman, perpustakaan -teman berprestasi kita berdayakan semua ilmunya, kemampuannya untuk bagaimana membantu penataan-penataan perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekolah, yang ada di bawahnya. Kenapa? Karena perpustakaan sekolah ini sebagai, sebenarnya adalah basis atau ujung tombak dari pengembangan perpustakaan itu sendiri dan kemudian kegemaran membaca, karena sekolah adalah peletak dasar tumbuhnya pembudayaan kegemaran baca. Makanya saya minta kepada teman-teman, ayo turun. Nah, Alhasil uh, inovasi perpustakaan di itu diakui oleh, uh, pemerintah Kota Makassar sebagai uh, top inovasi di Kota Makassar tahun 2019 kemarin. Dan uh, seluruh teman-teman pustakawan merasakan dampaknya karena uh, ada angka kredit juga dalam kegiatan tersebut. Jadi bisa menambah nilai angka kredit dan bukan hanya pustakawan. Pegiat-pegiat uh, literasi juga kami libatkan. Untuk kontribusi uh, yang Pak Agung tanyakan ke tingkat nasional, apa nah, inilah saya minta dukungan kepada Ikatan Pustakaan Indonesia, Perpustakaan Nasional, bagaimana bisa menghimpun ini? Pustakaan-pustakaan berprestasi dalam suatu wadah, apakah nanti wadah tersebut dibuat oleh teman-teman uh, uh, kelompok pustakaan berprestasi, sehingga bisa ada ide-ide atau ada program-program uh, yang bisa nanti di... Lakukan di tingkat nasional dan bisa merata ke bawah, yang dilakukan oleh perpustakaan. Oleh pustakaan-pustakaan prestasi itu harapan saya. Nah, kalau di tingkat nasional, bisa diwadahi oleh perpustakaan eh, nasional atau ikatan pustakawan pengurus pusat, ikatan pustakawan Indonesia. Mungkin untuk sementara itu dulu, atau saya jawab juga pertanyaannya, Pak Bazul bisa, Ibu? Silakan, usi. silakan sekalian, ya, betul. ya. Pak Zul, guru saya, ya, uh, yang memotivasi saya terus untuk selalu berbuat yang terbaik di perpustakaan dengan berbagai keterbatasan. Jadi, uh, saya sebenarnya juga berpikir apa yang dipikiran oleh Pak Zul. Kenapa sih Gojek itu yang yang diantarin cuma makanan, cuma penumpang, cuma barang? Kenapa sekali-sekali bukan buku? Gitu? Ya, jadi, uh, saya juga ini, walaupun pada saat lomba karya tulis ilmiah pelajar bidang perusakan untuk SMA yang kita selenggarakan yang diselenggarakan oleh Dinas Perusakan Kota Makassar ada memang dari SMA itu punya aplikasi namanya Gubuk ya Gubuk gitu. Jadi pengantaran lewat lewat aplikasi dan nanti diantar oleh Gojek gitu. Tapi aplikasi tapi bukan Gojek tapi dia pengantaran lewat delivery. Nah itu itu yang masih belum kami apa namanya konekkan sama tenaga-tenaga IT atau teman-teman di bidang IT. Mudah-mudahan ke depan apa yang diharapkan, Gojek jangan saja antar makanan, tapi juga bisa antar buku kepada pemustakanya yang terdekat dengan perpustakanya. Mungkin itu Ibu Lus saya kembalikan lagi. Ya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan lagi ya diskusi dan menjawab pertanyaannya dari Bapak Dindin S.E., kepada Bapak Hartono yang terhormat Dr. Hartono izin bertanya. Dalam menghadapi era digital saat ini bagaimana penanganan pengamanan karena perpustakaan kami pernah mengalami hacker. Mohon petunjuk dan arahan. Terima kasih. Silakan Pak Hartono langsung dijawab. seperti di buku ini kami juga sampaikan juga pengetahuan dasar bagaimana menangani apa namanya keamanan dalam Konteks pengembangan perpustakaan digital, salah satu aspek penting dalam kegiatan pelayanan perpustakaan itu, memang uh, kami juga melihatnya ada cybercrime, ya, kejahatan dalam dalam hal ini. Tapi juga di Pak Wadiono tadi juga sempat disampaikan juga, tapi melihatnya saya bahwa cybercrime ini uh, seperti hacker, dan seterusnya, itu sepertinya harus secara kita berintegrasi dengan tim IT supaya kita bisa mengatasinya dengan baik. Demikian juga untuk cybercrime kaitannya dengan plagiarisme, ya juga kejahatan-kejahatan yang sifatnya lebih pada kekayaan intelektual, ini juga kita melihat beberapa aspek penting ya seperti pelanggaran-pelanggaran ini seperti kita pada saat kita mengajar gitu ya sebagai pembimbingan skripsi atau tesis itu kita memang agak beda set, setting kita dalam uh, membimbing itu ada yang namanya aplikasi tersendiri plagiarism checker dan seterusnya sehingga diharapkan nanti dari keamanan ke intelektual itu kalau di bawah 20% itu bisa dilakukan terus untuk bisa lanjut bimbingan lebih lanjut tapi kalau yang lebih dari 20% ini harus dikembalikan lagi pada para, 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 para mahasiswa itu Pak mungkin gambaran kita Uh, untuk mengatasi bagaimana pengamanan koleksi-koleksi uh, cara teknis di bidang uh, IT ini memang cukup banyak ya jenisnya. Disampaikan oleh narasumber yang kedua tadi Pak Wadiono uh, bahwa uh, secara teknis memang kita upayakan berintegrasi dengan tim IT kita supaya kita mengatasinya sebagai pustakawan kita kan pustakanya ini lebih ke pustakawan user ya yang uh, langsung kepada pengguna kemudian ada pustakawan yang eh, porsinya kita itu mengemas informasi, juga ada pustakawan yang setelah arahnya kepada yang punya kompetensi di programmer. Jadi ada tiga jenis pustakawan yang diharapkan punya SDM ini mampu mengatasi hal yang mulai dari keamanan, kemudian juga pelayanan, perstarian, sekaligus bagaimana membangun koleksi-koleksi digital dan seterusnya. Jadi sebenarnya di sini juga ada pak pengetahuan-pengetahuan dasar, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Wadiono lebih lebih Enggak mungkin bisa ditambahkan oleh narasumber yang kedua. Terima kasih, Pak Didin. Ya. Oke, terima kasih, silakan Pak Wardiono dilengkapi. Eh, ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya kalau mau bicara soal keamanan, maka faktor hacking atau orang menyusup ke data kita itu bisa dimulai dari banyak tempat, dari mulai dari usernya sendiri, bukan hanya dari kita. Itu juga bisa jadi kejadian. Jadi misalnya dari email yang uh, kita terima, kita nggak aware, kita klik, maka itu jadi virus di kita. Lalu virus itu menyebar ke jaringan, menyebar ke orang-orang yang kebetulan emailnya ada di kita, lalu masuk ke perpustakaan karena kebetulan uh, orang yang komputer yang kena virus itu pernah mengirimkan surat email ke uh, server perpustakaan dan itu artinya kita mesti mengantisipasi banyak hal. Dari sudut usernya ada, dari sudut keamanan sistem juga ada. Apakah uh, jaringan di tempat kita punya firewall, punya pengaman ganda enggak? Mengizinkan ya. hanya apa paket-paket tertentu saja yang bisa lewat pintu kita. Ada polisinya nggak? Kalau kita punya server, lalu hanya nginstal server untuk web saja sudah selesai tanpa kita kasih pengaman, tanpa kita kasih firewall ya? pasti gampang sekali, itu senang sekali buat mainan teman-teman hacker. Begitu juga dengan aplikasi yang kita pakai. Aplikasi yang kita pakai update atau tidak. Kita pakai Zoom sekarang. Zoom sebelumnya waktu awal-awal COVID kan tahu sendiri, diskusinya banyak banget. Ada yang inilah, ada yang itu, dan segala macam. Jadi artinya untuk mengatasi hacker atau gangguan keamanan di komputer itu dari sudut usernya harus ada, dari sudut sistemnya ada, dari sudut aplikasinya juga harus kita terapkan. Kalau enggak, percuma aja. Kita jaga di satu pintu, dia masuk dari pintu yang lain. Jadi harus integrated semuanya juga, dan uh, ilmu ini juga bukan ilmu wajib buat pustakawan. Jadi harus memang kita bekerja sama dengan teman-teman yang paham hal tersebut. Kalau dipelajari, materi-materi ini juga banyak sebenarnya di internet. Jadi, um, opsinya ada di kita sendiri. Kalau kita mau menguasai itu semua, ya, artinya tadi, kalau kita mau improve, ya, change, berubahlah. Kalau nggak mau berubah, ya, pasti ketinggalan. Kalau kita nggak mungkin tidak mampu untuk berubah, bisa nggak kita bekerjasama dengan orang yang bisa mengajak perubahan itu terjadi pada diri kita. Saya kira itu beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan, kalau terkait. Ke teknis ya saya juga bukan bidangnya 100% dan juga akan makan waktu banyak. Terima kasih Bu Moderator. Cukup jelas ya Bapak dan Ibu, kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Bapak Damaji Ratmono. Bagaimana, ini tidak ada keterangan ditujukan kepada siapa, silahkan dijawab oleh ketiga narasumber sesuai pengetahuan dan pengalaman yang masing-masing bagaimana tahapan pertama kali dan selanjutnya dalam membangun dan mewujudkan perpustakaan digital di lembaga negara tentu saja dengan anggaran yang terbatas. Silakan Pak Hartono dahulu. Baik, terima kasih. Saya nggak keluar dari materi yang tadi saya sampaikan bahwa proses bisnis untuk pengembangan perpustakaan digital memang Memang kalau secara teknis sekali mulai dari perancangan arsitektur dan seterusnya terlalu berat. Jadi kita buat angkat lebih simpel saja. Yang penting norma-norma seperti masalah legalitas informasi, ada nilai karakter budaya, juga apa namanya nilai secara teknis ministerial itu bisa tercover. Jadi saya melihat bahwa tahapan-tahapan yang harus dilakukan memang kita melihat seperti juga kita harus punya upaya perencanaan yang matang dalam pengembangan apa perpustakaan digital ini, mulai dari bagaimana menyiapkan tadi ada tiga aspek penting yang harus dimukakan tadi. Aspek pertama adalah organisasionalnya tadi. Perencanaan ini harus, dilakukan dulu, mulai dari bagaimana masalah infrastruktur dulu. Kemudian apa yang harus kita bangun, apakah tersedia dengan SDM-nya. Kemudian juga bagaimana tahapan berikutnya mulai dari uh, apa biaya anggarannya. Itu juga menjadikan perhatian penting. Kemudian siapa user harus yang kita layani, itu dari aspek organisasional. Aspek berikutnya yang tidak ketinggalan dalam buku ini juga kami sampaikan di situ adalah bagaimana melakukan mekanisasi, otomatisasi, dan komunikasi informasi. Itu adalah tahapan teknologi yang sebenarnya tidak jauh bagaimana kita mengembangkan koleksi digitalnya tadi. Apakah lalu bronze digital, atau langsung kita mengalih mediakan. Nah, pengalaman di Perpustakaan Bung Karno terus terang taja, tadi tadi juga akan menambahkan dari Pak Dedi tadi. Untuk pengembangan koleksi digital, pernah kami uh, melanggan karena kami ambil 12 tahun sebagai uh, pengguna anggaran ya. Uh, komit apa? Pengurus anggaran, pengguna anggaran. Itu melalui di uh, Arsip Nasional. Di sana ada koleksi-koleksi digital juga dilakukan. Kemudian di uh, kalau tidak salah di Metro TV kami juga pernah melanggan di sana dan ada anggaran angka-angka atau angka harganya berapa itu sudah ada tercantum di sana yang harus kita koleksi karena di perusahaan Bung Karno itu tentang koleksi-koleksi Bung Karno misalnya. Kalau di tempat lain kan nanti oh God, kita, kita Bung lakukan. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya kita harus mengembangkan yang tersebut dengan organisasi dan metadata. Ya, kalau di perusahaan nasional metadata yang kita gunakan adalah berbasis map Indonesia Mesin Readable katalog tadi. Kemudian yang ketiga kita harus siapkan bagaimana membangun pelayanannya, kemudian dan pelestariannya. Nah, aspek-aspek itu tentu juga bagaimana dipersiapkan upaya kita untuk mengakses lebih mudah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah aspek yang kita sebut dengan legalitas informasinya tadi. Jadi saya melihatnya bahwa tahapan-tahapan ini memang harus kita lakukan supaya nanti apa yang bisa disampaikan kepada pengguna itu benar-benar informasi yang benar-benar legal dan tidak mengalami sesuatu yang di kemudian hari mengecewakan dan seterusnya. Nah, saya melihat muatan koleksi, muatan 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 informasinya pun juga bervariasi. Saya melihat kalau di perpustakaan umum lebih pada bagaimana budidaya kemudian kearifan lokal sekitarnya demikian juga untuk di perpustakaan perguruan tinggi biasanya lebih diarahkan pada lokal konten seperti misalnya di Brawijaya pengembangan layanan Brawijaya ke knowledge garden kemudian di Uin Malang tidak namanya. Tidak ada. jadi itu pak yang kami sampaikan tahapan-tahapan itu nanti secara teknis memang ada turun-turunannya lebih lanjut secara prosedural dan sebagainya tapi yang jelas kita tidak keluar dari empat pilar tadi pak pengembangan koleksi organisasi informasi pelayanan atau diseminasi, dan yang terakhir itu preserve, melestarikan koleksinya. Itu Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Pak. Silakan Pak Wardiono, dan selanjutnya nanti Pak Tulus. Baik, eh, yang disampaikan Pak Hartono sudah lengkap sebenarnya. Cuman saya pengen memberikan beberapa contoh saja. Eh, terkait dengan pengadaan, kalau terkait pengadaan, masalahnya kalau kita baru mulai, biasanya kita nggak langsung anggarannya nggak besar. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mencobanya dengan mencari konten digital. Perpustakaan digital yang justru dicari-cari itu adalah sebenarnya konten digital apa? konten digit konten lokalnya. Jadi kalau kita punya perpustakaan digital yang isinya konten lokal kita semua, pasti akan dicari. Ketimbang kita punya konten digital tapi itu punya orang lain. Itu 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 sangat Iya, ya. Mungkin, mungkin itu juga yang harus jadi perhatian kita semua. Kalau di lembaga pemerintah, mungkin koleksi-koleksi atau dokumen-dokumen arsip -dokumen itu bisa jadi koleksi digital kita pertama. Itu bisa kita manfaatkan untuk jadi koleksi digital pertama. Tentu arsip tidak semua arsip. Kita harus dipilih-pilih dan seterusnya. Lalu kemudian eh, dari situ mulailah berkembang. Jadi perpustakaan digital mungkin bisa dimulai dengan membangun repositori institusi itu mungkin akan lebih mudah kita tidak akan punya kendala dengan hak cipta misalnya karena itu adalah semua punya milik kita kita bisa bagi-bagikan karena kita hak hak kita ya itu haknya kita semua kita bisa atur itu semua lisensinya kita bisa tentukan dan segala macam jadi itu terkait dengan uh, konten kalau terkait dengan aplikasi maka sebenarnya uh, kita tidak punya um, kapasitas untuk langsung Bermain aplikasi, misalnya, bapak ibu tidak punya kemampuan TIK yang memadai, maka bergabung dengan teman-teman di komunitas open source itu akan sangat membantu meningkatkan kemampuan kita untuk belajar bersama. Open source itu bukan berarti gratis, tapi open source itu bebas. Bebas itu artinya kita diberi kebebasan, mau ngapain aja bisa. Kalau mau dipakai, silahkan. Mau dimodifikasi, kadang-kadang diperbolehkan, dan macam-macam levelnya. Tapi uh, open source itu bukan gratis, yang harus diingat. Open source itu memberikan kebebasan buat kita. Jadi, nanti kalaupun aplikasi ini tidak sesuai dengan kebutuhan, kita bisa modifikasi. Lain halnya kalau misalnya kita beli langsung dari vendor, maka kita akan tergantung sama vendor, dan artinya pun. Uh, keterikatan dengan vendor akan menjadi lebih tinggi. Dan yang terakhir, terkait dengan diseminasi. Memang benar yang dibilang Pak Hartono, dan tadi ada juga beberapa pertanyaan, gimana kalau masyarakatnya tidak melek digital, tidak illiterate dengan digital, sementara kita ngomongin digital. Itu tantangan yang harus kita uh, hadapi memang. Di Indonesia memang uh, budaya baca digital, saya nggak tahu apa sudah ada surveinya atau belum, tapi. Katanya kan masih rendah, meskipun banyak orang yang menentang budaya baca dan budaya baca digital itu jadi dua hal yang berbeda tuh. Buat anak-anak muda budaya digital sama budaya baca bisa disamain tapi budaya untuk yang apa kelompok-kelompok apa, senior bisa jadi itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi kita juga mesti hati-hati, kita juga mesti lihat waktu kita membangun uh, koleksi digital kita. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan sebentar. Lagi. Terima kasih. Pak Tulus, silakan. Jika ada yang dilengkapi. Ya, terima kasih. Uh, apa yang disampaikan oleh Bapak Harto dan Bapak Wardiono sebenarnya sudah lengkap. Kami hanya ingin uh, menambahkan bagaimana ya, uh, karena untuk pengajuan sebuah program, ya, seperti perpustakaan digital itu kan butuh waktu, ya, butuh anggaran, ya, butuh anggaran, sehingga saya sendiri, ya, ini hanya berbagi saja. Apa yang saya lakukan itu pertama, semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu pertama tidak melihat dulu anggarannya berapa, tetapi bagaimana saya berkolaborasi dulu. Kemudian, memperlihatkan ini, loh, bentuknya seperti aplikasi e-pustaka Kota Makassar, e-pustaka Kota Makassar itu awalnya ya 2017 kita kenalkan Mei 2017 itu masih kerjasama sampai 2019 sampai 2019 dan 2020 baru teranggarkan bayangkan begitu lamanya bisa meyakinkan uh, pimpinan mulai dari Pak ya uh, kemudian kita yakinkan di uh, anggota dewan dan seterusnya jadi uh, yang perlu juga pertama itu meyakinkan dulu meyakinkan uh, kepada pimpinan bentuknya begini dan hasilnya begini jadi uh, kalau kita menunggu ah tidak bisa ini itu sangat uh, apa namanya uh, pesimis ya tapi bagaimana kita optimis dengan optimis ya kita harus bergerak dulu walaupun tanpa anggaran tanpa biaya semua kegiatan-kegiatan kami pertama pertamanya kita lakukan bermitra dulu bermitra dulu jadi kalau sudah bermitra kemudian direspon oleh masyarakat dan hasilnya bagus pasti nanti dana akan menunggu mungkin itu tambahan saya ibu terima kasih terima kasih ketiga narasumber jawabannya masih ada dua pertanyaan sementara kita masih tersisa 15 15 menit waktu sampai pukul 12 saya segera ajukan dua pertanyaan terakhir ya mudah-mudahan yang pertama Selanjutnya adalah dari Bapak Ahyadi kepada Bapak Hartono. Pak Hartono izin saya mengajukan pertanyaan. Di era digital sekarang ini, banyak bahan pustaka dan manuskrip langka yang saya tanyakan. Bagaimana kiat-kiat dalam melindungi bahan pustaka tersebut? Langsung saja ke pertanyaan kedua, nanti bisa dijawab juga oleh ketiga narasumber dari. Bapak Afazazul Rahman, asal Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan secara rinci Bapak Narasumber mengenai perpustakaan yang katanya layanan perpustakaan di, di era digital. Sementara masyarakatnya belum era digital. Seperti yang kita lihat, masyarakat kita. Hanya orang-orang tertentu yang bisa dikatakan masyarakat di era digital yaitu masyarakat kota sudah hampir rata era digitalnya tapi non kota bagaimana yang mayoritas masih awam dengan era digital jangankan digital jaringan dan pendidikan masih susah apakah perpustakaan masih tetap sebelah mata selalu ada solusi untuk layanan era digital baik masyarakat mau untuk masyarakat kota maupun non kota namun kadang pemangku keputusan tidak bisa berpikir karena pemimpin perpustakaan bukan dari orang perpustakaan, melainkan orang dalam. Percuma bahas panjang lebar tentang layanan, apalagi digital, kalau tidak ada yang dilayani. Mohon uh, pendapatnya narasumber. Silahkan dari Pak Hartono dulu tadi pertanyaan pertama. Moderator, Mbak Ilus. Pertanyaan langsung saya tanggapi, mungkin saya yang kedua, pertanyaan dua dari Pak Asisi, baru nanti tahapan yang pertanyaan yang pertama. Jadi saya katakan bahwa uh, pengembangan layanan digital ini adalah merupakan perluasan ya. Jadi tidak akan mengganti keseluruhan koleksi yang ada di perpustakaan itu harus kita digitalkan keseluruhan sehingga kita uh, semuanya pure menjadi koleksi digital. Dan ini Dan saya ini kira perluasan. Nah, permasalahan-permasalahan ini harus kita hadapi. Sebagaimana kita ketahui bahwa dimasuki era-era sekarang ini memang perluasan perluan akses informasi yang harus mendatangi masyarakat ini sangat diperlukan ya. Namun demikian berbagai permasalahan ya tantangan ini jadi tentu selalu ada pak tentu selalu ada. Tapi harus dari tantangan nanti kita buat menjadi peluang yang ada. Dalam peradaban digital yang sekarang ini tentu juga menjadi perhatian kita bahwa untuk membangun aksesibilitas informasi memang satu-satunya yang harus dilakukan memang harus memperluas akses informasi ini melalui pelayanan perpustakaan kita. Nah, kita tahu bahwa kalau kita tidak mengakomodasi daripada tuntutan zaman ini, kita akan ditinggalkan, perpustakaan akan ditinggalkan oleh pengguna. Demikian juga kita perlu ada literasi ke masyarakat karena hampir semuanya masyarakat kita sudah memiliki smartphone ya. Nah, itulah sebagai modal kita. Dan ada sebagian masyarakat memang darah terpencil memang ada. Apa, belum sampai tersentuh pada layanan listrik maupun internet dan seterusnya. Ini juga tantangan kita. Namun demikian ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Harus ada proses pembelajaran. Tantangan ini menjadikan peluang yang harus kita hadapi, kita buka supaya nanti dalam peradaban digital yang sekarang memasuki di era digital ini akan menjadikan sebuah solusi aksesibilitas informasi tadi akan meningkat. Jadi ini sebuah perluasan dari perpustakaan-perpustakaan SDM juga harus dipersiapkan. Jadi, SDM persiapan memang yang kita sampaikan itu, kayaknya selalu teoritis sebenarnya kita juga bisa membuat secara praktis, tapi norma-norma yang ada tadi bisa kita lalui. Jadi, kesiapan SDM, infrastruktur, bandwidth yang belum menyapu dan seterusnya, oleh karena itu ada uh, alternatif yang uh, isu-isu strategis. Kemarin, kami sempat juga tampilkan dalam disertasi kami, memang masyarakat Indonesia yang berag beragama apa terjadi diversity and unity keragaman tadi perlu ada sentuhan budaya perlu perlu sentuhan budaya tidak sama antara Indonesia Timur Barat sama Tengah ini budaya masing-masing kita oleh karena itu untuk membangun perpustakaan digital juga harus memilih konten yang tepat prioritas yang tinggi tidak semuanya jadi nilai-nilai budaya harus masuk di situ objek-objek wisata kemudian nilai kearifan lokal harus diungkapkan di situ sebagai bentuk pengembangan layanan terbaik Nah, itu banyak yang harus nah, Tidak semuanya aksesnya itu sama. Di kota maupun di desa tentu ini perhatian bagi kita sendiri. Tapi kalau smartphone kan semuanya sudah hampir semuanya sudah. Nah, kalau kita tidak akan uh, supaya ti, kita tidak tinggal zaman ya. Oleh karena itu uh, maka perusahaan sebagai growing organism tadi, sebagai organisasi yang tumbuh berkembang harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Itu Pak yang bisa kita harapkan. Jadi ini sebagai bentuk perluasan sehingga perpustakaan harus melakukan transformasi bahwa untuk membangun pelayanan perpustakaan ini salah satunya adalah perpustakaan digital. Kemudian yang di Pak Yadi tadi kami mencoba untuk menjawab bahwa uh, perpustakaan nasional sendiri termasuk juga UPT-nya itu sudah membangun sebuah uh, apa namanya pengembangan mengalih mediakan koleksi-koleksi baik itu naskah kuno dan manuskrip yang ada melalui dengan proses yang kita sebut dengan preservasi fisik dan preservasi informasi. Nah, preservasi fisik itu dilakukan dengan cara apa perbaikan-perbaikan secara -perbaikan fisik itu tadi penjelitan, kemudian apa raminasi dan seterusnya. Nah, preservasi yang informasi tadi dilakukan dengan cara bagaimana preservasi secara digital tadi bisa melalui migrasi, bisa melalui apa arkeologi data dan seterusnya. Nah, teknisnya juga bisa dilakukan pelatihan-pelatihan dan seterusnya untuk menyelamatkan daripada kandungan nilai-nilai manuskrip yang luar biasa nilainya itu juga koleksi-koleksi uh, langkah kita sehingga nanti dari fisik juga bisa apa? terlestarikan juga dari informasi juga bisa diakses dengan mudah. Jadi tidak harus kita datang ke perpustakaan mencari yang fisiknya, tapi juga bisa diakses di rumah-rumah seperti misalkan koleksi-koleksi perpustakaan nasional, di perpustakaan koleksi-koleksi Bung Karno, pidato-pidato Bung Karno dan lain-lainnya itu nanti bisa dilakukan seperti itu, Pak. Jadi untuk menyelamatkan nilai-nilai fisik dan nilai-nilai informasi. Mungkin itu, Pak, yang dapat kami sampaikan. Tapi yang jelas saya punya obsesi kok dengan era digital ini. Tidak ada satu jengkal Anak pun di Bumi Republik Indonesia yang tidak bisa mengakses nanti, pasti karena jaringan ini kan hampir seluruhnya. Asalkan itu ada apa akses masuk, komunikasi, teknologi informasi masuk, dan telekomunikasi masuk, saya kira bisa diakses. Saya kira, Kak, banyak, banyak. banyak. terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, ya. Silahkan, Pak Wardiono dan Pak Tulus, singkat namun jelas, silahkan. Oke. Okay, uh pertanyaannya tadi kan kalau kita bangun perusahaan digital tapi nggak ada yang nggak ada yang literate digital literate nya nggak ada ya buat apa ya jangan dibangun simple jadi kita mesti lihat dulu kalau kita mau bangun sesuatu mau bangun perusahaan digital kalau memang jaringannya nggak ada nggak usah ngotot lah saya ingat teman-teman waktu itu dengan pak petani petani yang waktu itu zamannya sudah ada internet tapi akses di daerah susah tapi mereka beruntung masih bisa akses SMS. Tapi kita bangun, akhirnya kita bangun layanan berbasis SMS, bukan berbasis internet, dan juga kita bangun call center karena biar mereka telepon. Jadi, untuk memasarkan para petani di daerah itu, ya, kadang-kadang kita telepon, "Pak, ini informasi terbarunya begini." Kalau mau, Bapak mau lihat SMS-nya, harga-harga yang di pasar begini supaya mereka tidak ditipu sama tengkulak, Ini harganya, Pak, Bapak bisa kirim ke sini. Dan itu kita sediakan. Jadi, artinya teknologi juga harus disesuaikan dengan kemampuan budaya dan masyarakat setempat. Itu mungkin poin yang paling penting, ya. jadi kalau memang... Uh, Digital literinya sudah membunyi di tempat bapak ibu sekalian. akan lanjutkan dengan konsep atau dengan program yang lebih keren lagi. Tapi juga kita juga mesti. Ya itu memang benar. Kalau kita bikin sesuatu nggak ada yang pakai, buat apa? Terima kasih. Ya silakan Pak Tulus singkat. Ya, terima kasih Mbak Ilus, apa yang disampaikan kedua narasumber terdahulu itu cukup lengkap. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi itu sebenarnya amanah undang-undang. Jadi memang tidak mau sebenarnya perpustakaan juga harus siap menyediakan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi. Kemudian memang perlu diakui bukan hanya di sisi perpustakaan ya, dari sisi dunia pendidikan. Di dunia pendidikan saja, ini masih uh, dilema penerapan uh, pembelajaran daring. Kolega saya yang ada di Dinas Pendidikan pun uh, mengatakan kesusahan, karena tidak semua anak-anak mempunyai handphone. Tidak semua masyarakat uh, mem memiliki aplikasi atau memiliki handphone yang uh, bisa untuk mengakses uh, aplikasi-aplikasi daring. Jadi, ini dilema juga, bahkan uh, untuk mau mengakses pembelajaran daring, dia sampai ke tetangganya untuk meminjam uh, perangkat uh, smartphone ini yang memang masih uh, terkendala di sarana prasarana. Kalau untuk jaringan, memang tugasnya nanti Kominfo. Bagaimana Kementerian Kominfo ini bisa memfasilitasi jaringan-jaringan informasi sampai ke pelosok-pelosok kepedesaan, sehingga layanan apapun, termasuk layanan perusahaan, itu bisa diakses oleh teman-teman kita yang ada di daerah. Terus eh, saya juga pernah mendapat informasi eh, langsung ya oleh Bapak Kepala Perusahaan Nasional Bapak Sari Bando pada saat eh, pertemuan eh, di Jakarta. Ini pun masih saya cari juga literaturnya untuk minat eh, membaca di, bu, di apa namanya di elektronik ya atau buku elektronik itu baru 2,7 persen. Sebenarnya ya akses untuk kita itu banyak game kan anak ya, kemudian media-media sosial, tapi untuk mengakses buku elektronik itu masih sekitar 2,7 atau tidak sampai tiga persen. Ini memang masih dalam tahap perkembangan dan ini perlu juga menjadi kajian-kajian juga karena ada yang mengatakan bahwa, ya ada yang mengatakan bahwa pengaruh minat baca bukan saja ke buku fisik tetapi budaya baca juga akan berpengaruh ke platform apapun termasuk ke platform digital mungkin itu yang bisa saya tambahkan terima kasih Bu Ilus ya baik terima kasih pertanyaan terakhir dan nanti uh, ini sangat relevan dengan video yang nanti akan kita tampilkan di akhir acara sebelum ditutup pertanyaan dari I Gusti Ayu Yuni kepada ketiga narasumber nanti mohon dijawab dengan singkat ya selamat pagi salam literasi saya ingin bertanya kepada ketiga pemateri, tindakan apa yang bisa dilakukan oleh pustakawan, khususnya pustakawan perguruan tinggi di masa pandemi seperti sekarang. Terus terang kami kebingungan apa yang harus dilakukan. Selama ini saya berusaha melayani pemustaka khususnya civitas akademika melalui aplikasi seperti WA dan yang lainnya. Ini tantangan berat bagi kami. Mohon saran dan petunjuk. Terima kasih. Silakan dijawab para narasumber. Pak Hartono. Nomor pertama ya, nggak apa-apa. Ini jadi terima kasih Bu Gusti. Jadi saya melihat ada sebuah, sebuah apa ya, kelisahan ya? akademis memang tidak hanya di ibu saja ya, tapi dari berbagai perguruan tinggi memang mengeluhkan pada ini. Mungkin tidak hanya di perguruan tinggi, dari berbagai sekolah pun sekarang dengan uh, situasi yang pandemi Covid-19 ini juga menjadi perhatian kita. Tapi itu tantangan itu bukan berhenti sampai di sini. Kita ingin cari inovasi dan kreativitas supaya mengisi sebagai substitusi pengganti daripada kegiatan yang masih terkategori uh, yang tidak diperkirakan sebelumnya gitu. Dan ini kan merupakan uh, apa namanya post major ya, apa kegentingan dalam hal ini. Tapi kita tetap komitmen untuk mentaati peraturan-peraturan pemerintah supaya ada social distancing dan seterusnya. Pengalaman saya mengajar di berbagai baru-baru ini dari uh, prodi itu selama satu semester itu kita diminta untuk kuliah secara daring bisa menggunakan aplikasi uh, Google Chrome ya kalau salah dan WA dan seterusnya jadi tidak harus ada pertemuan kuliah tapi melalui dengan aplikasi dan sampai dengan akhir juga bisa selesai selesai sampai dengan uh, apa pengumpulan nilai dan seterusnya dan itu adalah sebagai bentuk bahwa kita untuk apa sebagai solusi kalau kita tidak ada pertemuan secara manual, secara datang langsung tapi kita juga bisa melakukan secara daring kuliah secara daring. Demikian juga untuk peran pustakawan ya. Peran pustakawan ini seperti dikatakan tadi bahwa di perguruan tinggi itu umumnya mengembangkan koleksi digital itu berbasis pada lokal konten atau dalam bentuk muatan lo, muatan lokal hampir mayoritas perguruan tinggi itu berisi tentang inti senar pastori, IR-nya itu tidak jauh dari konten-konten digital bahwa itu ada skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian dan laporan-laporan dan seterusnya yang dialmediakan dan berikan akses mereka. Nah, tentu ini juga jadi perhatian ada apa peran tambahan daripada pustakawan perguruan tinggi supaya untuk bisa mengcreate sebuah nilai baru atau Koleksi baru digital dalam rangka pengayaan daripada materi-materi ini. Nah, bentuknya seperti apa ini masing-masing perguruan tinggi punya style yang berbeda-beda. Jadi itu. Kemudian yang kedua, eh, perguruan tinggi atau perpustakaan itu sendiri juga eh, memberikan fasil, apa? Memberikan layanan digital. Perpustakaan nasional melalui e sipus sipusnas pun juga bisa sebagai eh, sarana juga untuk bisa dipergunakan di masing-masing perguruan tinggi termasuk juga e resources yang bisa diakses di masing-masing perguruan tinggi. Demikian juga untuk perpustakaan-perpustakaan lain saya menyikapi kok masalah digital ini juga kesempatan sekarang di era Covid-19 ini untuk hadir di tengah-tengah agar diterima di hati masyarakat. Sehingga dengan berbasis pada budaya yang keanekaragaman budaya ini saya melihat ini potensi besar untuk mempromosikan budaya. Kemudian juga bagaimana bisa diakses dari rumah seperti misalkan mempromosikan wisata budaya apa saja yang ada kita promosikan melalui media-media perpustakaan digital di samping tadi pelayanan layanan baik layanan internet layanan database dan seterusnya yang dikembangkan tadi jadi ini justru kesempatan dan peluang mas untuk perpustakaan baik itu perguruan tinggi atau jenis-jenis perpustakaan lain untuk bisa mengembangkan layanan digital ini supaya masyarakat yang tadinya tantangannya tidak harus bisa ketatap ketemu langsung karena ada social distancing, ini menjadikan peluang yang bisa diakses melalui smartphone masing-masing. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita untuk membangun sebuah perpustakaan digital ini tidak harus benar-benar biaya yang cukup mahal sekali, tidak, tapi hadirnya internet, kemudian ada apa koleksi-koleksi digital yang bisa kita sampaikan, kita seleksi sedemikian rupa sesuai dengan kebijakan yang ada, juga keluar daripada keluhan-keluhan yang terjadi kelisahan akademis tadi, misalnya dalam menyangkut masalah plagiarisme checker, ya, plagiarisme, kemudian juga hak cipta ini bisa terhindarkan. Kemudian juga mengatasi, wah ini peran pustakawan supaya lebih jeli dan aktif untuk bisa menyeleksi bahan pustaka digitalnya ini supaya nanti benar-benar kalau di perguruan tinggi itu menunjang penelitian di perguruan tinggi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mungkin dari saya seperti itu sukses Oke. semuanya dan sekaligus apresiasi. Terima kasih. Pak Wardiono, silakan. Ya, uh, saya terus terang baru sekedar konsep, tapi kemarin konsep ini saya coba tawarkan kepada teman-teman staffer perpustakaan di kampus. Jadi di benar di COVID ini ada untungnya juga. Untungnya apa? Buku-buku semua dibuka gratis, bisa diakses, ya kan? Artikel-artikel banyak penerbit yang memberikan full akses. Kenapa itu tidak kita manfaatkan sebagai pustakawan? Kita share, kita saring mana yang kita perlukan, lalu kemudian itu menjadi koleksi kita atau kita promosikan hasil sharing kita itu ke Pemustaka itu yang saya minta buat teman-teman di Perpustakaan waktu itu. Jadi, kebetulan banyak grup yang mendistribusikan list-list daftar-daftar buku elektronik ataupun sumber-sumber digital yang bisa dimanfaatkan gratis selama masa pandemi. Nah, itu saya pikir itu salah satu cara yang bisa dilakukan. Yang kedua, eh, saya juga menawarkan ke teman-teman di Perpustakaan. Yang dijelaskan Pak Hartono bagus sekali tadi. Kita memang uh, konten lokal kita itu bisa nggak dimanfaatin untuk di, 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 di daur ulang, di, dikemas ulang. Jadi di sini kita perlu meng, kemampuan pustakawan untuk mengemas ulang konten-konten yang kita sudah miliki. Jadi tidak melulu hanya nunggu. Jadi kita bisa me, mengemas ulang informasi apa yang sudah ada, yang sudah kita miliki. Karena di perguruan tinggi itu kan ada tridharma, ada ngajar, ada peneliti, ada pengabdian. Jadi sebenarnya skopnya luas sekali yang kita bisa ambil. Gitu loh, kita bisa ajak dosen-dosen untuk e, ini bahan yang bisa dimanfaatkan untuk pengabdian. Ini bahan untuk penelitian, ini bahan untuk ngajar. E, ya, itu tadi, kita bisa membantu mereka untuk memilah-milah, memilih-milih sumber-sumber yang ada di internet ataupun yang yang memang sudah kita miliki, tapi kemudian kita kemas ulang aja. Sehingga konsepnya jadi sesuatu yang baru. Dan harusnya mengemas ulang akan butuh waktu, nggak mungkin sehari selesai juga. Kita juga harus artinya sebagai pustakawan harus paham juga koleksi yang kita punya apa sih, subjek yang kita kuasain, yang kita kita apa kekuatan subjek kita apa, kekuatan informasi kita di bidang apa. Dan itu yang mungkin bisa dikemas untuk pemustaka kita, jangan-jangan hasil kemasan itu kemudian kita bisa share di internet, di YouTube kalau dalam bentuk video atau di tempat-tempat lain di medsos itu itu sesuatu hal yang mungkin selama ini kita karena di perguruan tinggi nunggu ya ada mahasiswa datang gitu dan sekarang ya udah nggak perlu nunggu mahasiswanya. pemustaka kita adalah seluruh dunia ini yang sedang terjangkit Covid itu targetnya mah jadinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Pak Tulus, silakan. Ya, terima kasih, Ibu Moderator. Jadi, apa yang disampaikan kedua narasumber tadi sudah lengkap. Saya akan tambahkan sedikit bahwa Memang pertanyaan-pertanyaan itu, termasuk pertanyaannya Bu Gusti, mewakili juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, dia sempat kirim WhatsApp ke saya, Pak Tulus apa ya dibuat ini kegiatan, saya nganggur ini kalau begini katanya ya. Padahal di perusahaan tidak boleh nganggur ya. Nah, eh, saya sampaikan eh, untuk mengumpulkan ya link-link termasuk koleksi-koleksi digital apa yang disampaikan oleh Bapak Wardiona tadi, kumpulkan link-link, kemudian eh, pahami apa saja buku-buku yang kita miliki, yang ada di perpustakaan eh, apa saja yang ada di opak kita, kemudian eh, berani enggak pustakawan untuk membuat poster atau promosi. Kalau umpamanya membutuhkan buku, umpamanya kalau di perguruan tinggi A, silakan hubungi Gusti. Nah, gitu. Itu yang kami tunggu sebenarnya. Ada ndak yang berang buka uh, layanan ya? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh I Gusti itu sebenarnya sudah juga uh, layanan konsultasi kepada mahasiswa melalui WA. Tetapi untuk uh, memenuhi kebutuhan informasinya, literaturnya yang dia butuhkan, itu memang uh, harus kita punya, kita harus ada sedia datanya ada dan pustakawan ayolah kalau apa ada yang sudah mantap punya data, punya buku dan punya link buka saja ya uh, yang membutuhkan layanan perpustakaan silakan hubungi si A, si B, seterusnya. Mungkin itu Bu. Uh, iya, terima kasih. Ya baik uh, cukup jelas ya ibu Ibu, Bapak Bapak yang bertanya jawabannya. Mudah-mudahan dapat diimplementasikan. Alhamdulillah, kita sampai di penghujung acara. Ada satu video singkat yang kami tampilkan sebelum acara ditutup. Silakan, Pak Arief. kepada Ibu semuanya. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan semuanya bisa menginspirasi dan membuka gagasan kepada kita semua untuk memberikan layanan perpustakaan yang terbaik bagi masyarakat kita. Nah, ada satu kata penutup yang ingin saya sampaikan. Kita sekarang hidup di era informasi, era digital, era yang berbeda sama sekali dari era sebelumnya dan sekarang adalah eranya sinergi. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan agar tidak tenggelam dalam samudra data dan informasi. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada semua narasumber dan peserta juga panitia. Mohon izin, Bapak Ibu, ya, untuk menutup.